Giono ya sama. Giono. Iya, untuk Giono ya. Pakai J. Iya, yang di grup. Sebentar, ini saya ya. Oh, joki gurunya joki. Gurunya joki. Nggak ada mau Giono. Halo, halo. Gede enggak? Mbak, soalnya aku bukain berita. Terus dia kamu gitu aja. Bisa dia bukain, ngomong kita apa? Kamu ntar bikin berita. Terus dia kalau dikejar-kejar terus sama dia, aku kan jawab, gitu ya. Bedanya sih. Baru beli udah kebanting, udah begini, udah luar biasa laki-laki. Halo, halo, tes 1, 2, 3. Bagus ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagus ya? Polisikan untuk kita menuntut ilmu itu bukan penghalang. Nah, aku tuh lagi cari peluang banget. Gimana sih caranya kita bisa kerja tapi sambil kuliah? Nah, tentunya pada saat cari-cari itu yang pas ini ada di Ibla. Lima di sini, terus saya tanya-tanya sama dia kerja di mana ya, tempat kampus yang enak, yang nyaman gitu, yang nggak terlalu susah ya, karena kita kan basicnya kan pekerja ya, jadi ada sisa-sisa waktu kita manfaatin untuk kerja. Akhirnya disaranin sama teman untuk kuliah di STIA IBAMI. Karena background saya adalah entrepreneur yang sangat bersinggungan dengan hukum karena saya di mining pertambangan, jadi saya pikir sangat tepat saya memilih hukum ini dengan mata kuliah yang saya pelajari dari hukum pidana, perdata,
itu sangat membantu saya dengan pekerjaan saya, apalagi yang saya bilang tadi, saya bersangkut dengan beberapa hukum. Nah, ini membuat saya lebih pede, lebih kritis, lebih percaya diri. Setelah itu, saya menganalisa permasalahan-permasalahan hukum itu sekarang lebih mendalam, tidak awam seperti sebelumnya. Fasilitas kampusnya sekarang lebih banyak ya, banyak untuk kita, kelas-kelasnya juga banyak, terus ada ruang rapat, ruang kita untuk mahasiswa bersosialisasi juga sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi sangat membantu, mendukung juga. Dari fasilitasnya juga, di sini kan ada kelas-kelasnya banyak, terus di sini juga full AC, jadi nggak usah khawatir untuk kepanasan, apalagi dengan Jakarta yang emang panas. Terus lokasinya juga yang strategis, nggak terlalu jauh dari rumah dan kantor, yaitu di Jakarta Pusat. Kultur kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, sebagaimana juga di kampus-kampus yang punya kekhususan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, nah, ya, kita menekankan istilahnya sistem pendidikan yang mong kinemong, nah, ya, yang saling among antara mahasiswa dengan tenaga pendidik, tenaga pengajar, dosen ataupun yang lain. Nah, gitu ya. Tuh. Oleh karenanya antara mahasiswa dan dosen itu hampir-hampir tidak ada batas ya. Bagaimana berdiskusi, bagaimana sharing, bagaimana mentransformasikan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya baik di S1 maupun di S2 kita menekankan dosen itu sebagai pamong, sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, bukan hanya mengajar saja, ya toh, lalu one way traffic, tetapi kita harus membangkitkan. Untungnya begini, karena kan karakter mahasiswa di sini beda-beda. Ada yang sudah kerja, ada yang baru lulus SMA, jadi karakter mahasiswa itu berbeda-beda. Pendekatannya dari dosen ke mahasiswa pun juga harus pendekatan berbeda. Jadi suasana yang dibangun dalam kelas itu beda dengan kampus pada umumnya. Sepengetahuan saya, jadi saya akan feedback dulu ke belakang. IBLAM itu bukan perguruan tinggi besar, Tetapi IBLAM itu melahirkan alumni yang punya pengaruh di lembaga-lembaga terhormat di lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Nah, itu tidak mungkin ada pengaruh dari kualitas dosen yang mengajar gitu ya. Jadi IBLAM ini cukup kompleks tenaga-tenaga pengajarnya, mulai dari praktisi, ya, akademisi yang kebetulan alhamdulillah ketua yayasan memberikan ruang yang cukup luas kepada mereka-mereka untuk berkiblat secara akademik di IBLAM. Mahasiswa juga tidak hanya diajarkan bagaimana berteori, bagaimana berargumentasi, tetapi juga bagaimana bisa menjadi lawpreneur sendiri. Nah, itu menjadi salah satu keunggulan kami. Begitupun ketika kami mencari staf pengajar atau tenaga pengajar untuk STIH IBLAM. Jelas kami mencari kualitas pengajar yang di atas rata-rata kami. Program studi IBLAM saya kira sudah mengikuti alur perkembangan zaman saat ini, yaitu hukum bisnis yang lebih ditekankan, perdata pidana bisnis. Itu lebih ditekankan karena situasi saat ini adalah tidak bisa lepas dari ekonomi dan politik ataupun ekonomi. IBLAM dilahirkan untuk mewujudkan lulusan-lulusan hukum yang profesional dan kompeten yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan sehingga mampu menjadi pembaharu hukum yang baik, jujur, dan serta berintegritas di antara lulusan-lulusan hukum lainnya yang ada di Indonesia. IBLAM sudah 25 tahun ada di Indonesia dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Lulusan-lulusan kami sudah menempati banyak sekali posisi-posisi strategis yang ada di Indonesia. Kita bisa sebut pimpinan KPK, pimpinan Mahkamah Agung, hingga Komisi Yudisial. Oleh karena itu, IBLAM berkomitmen untuk terus menghasilkan lulusan yang terbaik sehingga mereka mampu berkontribusi bagi bangsa dan mampu memimpin posisi-posisi strategis yang akhirnya dapat memajukan kondisi hukum yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
alumni IPLAM dari tahun ke tahun, sejak awal IPLAM ini berdiri hingga sekarang ini, mereka semua telah mampu mengaplikasikan keilmuannya di dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini, yang dituntut adalah penyelitannya, karya nyatanya, bukan masalah lulusan dari mana. Kualitas staf pengajar cukup mumpuni, sangat bagus. Beberapa di antara pengajar itu merupakan dosen yang berpengalaman, juga ada yang dari birokrat, sehingga ilmu-ilmu yang diberikan itu cukup real dan nyambung dengan pekerjaan kita. Alumni-alumni IPLAM sangat qualified. Kita mendengar juga banyak yang ketua lembaga tinggi, lembaga tertinggi. Saya begini-gini jelek-jeleknya eselon 1 juga. Karena IPLAM itu berani bersaing dengan perguruan tinggi swasta lain. Terbukti kan kita beberapa tahun yang lalu kan ada yang beberapa perguruan tinggi swasta yang dilukidasi. Ini kan menandakan bahwa berarti salah satu persyaratan tidak terpenuhi. Tapi IPLAM sendiri sampai sekarang masih berdiri kokoh. Artinya bahwa itu disahkan atau diresmikan ya, secara sah berarti legal. Kemudian mahasiswa pun kalau saya perhatikan juga sampai sekarang juga lebih banyak. Alumni-alumni pun juga lebih banyak. Dan yang menjadi kebanggaan saya, banyak, kalau saya sebagai aparatur sipil negara, itu banyak yang justru mengambil IPLAM. Ya, dan bukti contoh nyatanya sudah banyak para pejabat yang artinya background-nya itu dari IPLAM semua. Itu sudah menjadi kebanggaan. Sebenarnya sih untuk jadi polisi kan, untuk kita menuntut ilmu itu bukan penghalang. Nah, aku tuh lagi cari peluang banget, gimana sih caranya kita bisa kerja tapi sambil kuliah. Nah, tentunya pada saat cari-cari itu, yang pas ini ada di IPLAM, di STIH IPLAM. Dan tentunya pas pada saat aku masuk, itu benar-benar gak nyesel, karena bisa, apa ya, aku bisa benar-benar mengatur waktu antara pekerjaan dan juga menuntut ilmu itu bisa seimbang. Awalnya sih saya dapat saran dari teman satu kantor ya. Dia udah semester 5 di sini. Terus saya tanya-tanya sama dia, kira-kira di mana ya tempat kampus yang enak, yang nyaman gitu, yang enggak terlalu susah ya. Karena kita kan basicnya kan pekerja ya. Jadi ada sisa-sisa waktu kita manfaatin untuk kerja. Akhirnya disaranin sama teman untuk kuliah di STIH IPLAM. Karena background saya adalah entrepreneur yang sangat bersinggungan dengan hukum karena saya di mining pertambangan. Jadi saya pikir sangat tepat saya memilih hukum ini dengan mata kuliah yang saya pelajari dari hukum pidana, perdata, itu sangat membantu saya dengan pekerjaan saya, apalagi yang saya bilang tadi, saya bersangkut dengan beberapa hukum. Ini membuat saya lebih pede, lebih kritis, lebih percaya diri. Setelah itu saya menganalisa permasalahan-permasalahan hukum itu sekarang lebih mendalam, tidak awam seperti sebelumnya. Fasilitas kampusnya sekarang lebih banyak ya, banyak untuk kita, kelas-kelasnya juga banyak, terus ada ruang rapat, ruang kita untuk mahasiswa bersosialisasi juga sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi sangat membantu, mendukung juga. Dari fasilitasnya juga, di sini kan ada kelas-kelasnya banyak, terus di sini juga full AC, jadi nggak usah khawatir untuk kepanasan, apalagi dengan Jakarta yang emang panas. Terus lokasinya juga yang strategis, nggak terlalu jauh dari rumah dan kantor, yaitu di Jakarta Pusat. Kultur kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IPLAM, sebagaimana juga di kampus-kampus yang punya kekhususan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, kita menekankan istilahnya sistem pendidikan yang mong kinemong, yang saling among antara mahasiswa dengan
tenaga pendidik, tenaga pengajar, dosen, ataupun yang lain. Nah, gitu ya. Tuh. Oleh karenanya, antara mahasiswa dan dosen itu hampir-hampir tidak ada apa ya, batas ya. Bagaimana berdiskusi, bagaimana sharing, bagaimana mentransformasikan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, baik di S1 maupun di S2, kita menekankan dosen itu sebagai pamong, sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, bukan hanya mengajar saja, ya toh, lalu one way traffic, tetapi kita harus membangkitkan. Untungnya begini, karena kan karakter mahasiswa di sini beda-beda. Ada yang sudah kerja, ada yang baru lulus SMA, jadi karakter mahasiswa itu berbeda-beda. Pendekatannya dari dosen ke mahasiswa pun juga harus pendekatan berbeda. Jadi suasana yang dibangun dalam kelas itu beda dengan kampus pada umumnya. Sepengetahuan saya, jadi saya akan feedback dulu ke belakang. Iblam itu bukan perguruan tinggi besar, Tetapi Iblam itu melahirkan alumni yang punya pengaruh di lembaga-lembaga terhormat di lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Nah, itu tidak mungkin ada pengaruh dari kualitas dosen yang mengajar, gitu ya. Jadi Iblam ini cukup kompleks tenaga-tenaga pengajarnya, mulai dari praktisi, ya, akademisi yang kebetulan, alhamdulillah, Ketua Yayasan memberikan ruang yang cukup luas kepada mereka-mereka untuk berkiprah secara akademik di Iblam. Mahasiswa juga tidak hanya diajarkan bagaimana berteori, bagaimana berargumentasi, tetapi juga bagaimana bisa menjadi law planner sendiri. Nah, itu menjadi salah satu keunggulan kami. Begitupun ketika kami mencari staf pengajar atau tenaga pengajar untuk STIH Iblam. Jelas kami mencari kualitas pengajar yang di atas rata-rata kami. Program studi di Iblam saya kira sudah mengikuti alur perkembangan zaman saat ini, yaitu hukum bisnis yang lebih ditekankan, perdata pidana bisnis. Itu lebih ditekankan karena situasi saat ini adalah tidak bisa lepas dari ekonomi dan politik ataupun ekonomi. Iblam dilahirkan untuk mewujudkan lulusan-lulusan hukum yang profesional dan kompeten yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan sehingga mampu menjadi pembaharu hukum yang baik, jujur, dan serta berintegritas di antara lulusan-lulusan hukum lainnya yang ada di Indonesia. Iblam sudah 25 tahun ada di Indonesia dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Lulusan-lulusan kami sudah menempati banyak sekali posisi-posisi strategis yang ada di Indonesia. Kita bisa sebut pimpinan KPK, pimpinan Mahkamah Agung, hingga Komisi Yudisial. Oleh karena itu, Iblam berkomitmen untuk terus menghasilkan lulusan yang terbaik sehingga mereka mampu berkontribusi bagi bangsa dan mampu memimpin posisi-posisi strategis yang akhirnya dapat memajukan kondisi hukum yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga alumni Iblam dari tahun ke tahun, sejak awal Iblam ini berdiri hingga sekarang ini, mereka semua telah mampu mengaplikasikan keilmuannya di dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini, yang dituntut adalah penyelitannya, karya nyatanya, bukan masalah lulusan dari mana. Kualitas staf pengajar cukup mumpuni, sangat bagus. Beberapa di antara pengajar itu merupakan dosen yang berpengalaman, juga ada yang dari birokrat, sehingga ilmu-ilmu yang diberikan itu cukup real dan nyambung dengan pekerjaan kita. Alumni-alumni Iblam sangat qualified. Kita mendengar juga banyak yang ketua lembaga tinggi, lembaga tertinggi. Ya, saya begini-gini jelek-jeleknya eselon 1 juga. Kan? Karena Iblam itu berani bersaing dengan perguruan tinggi swasta lain. Terbukti kan kita beberapa tahun yang lalu kan ada yang beberapa perguruan tinggi swasta yang dilukidasi. Ini kan menandakan bahwa berarti salah satu persyaratan tidak terpenuhi. Tapi Iblam sendiri
sampai sekarang masih berdiri kokoh. Artinya bahwa itu disah, artinya disahkan atau diresmikan ya, secara sah berarti legal. Kemudian mahasiswa pun kalau saya perhatikan juga sampai sekarang juga lebih banyak. Alumni-alumni pun juga lebih banyak. Dan yang menjadi kebanggaan saya, banyak, kalau saya sebagai aparatur sipil negara, itu banyak yang justru mengambil iblan. Ya, dan bukti contoh nyatanya sudah banyak para pejabat yang artinya background-nya itu dari iblan semua. Itu adalah menjadi kebanggaan. Sebenarnya sih untuk jadi polisi kan, untuk kita menuntut ilmu itu bukan penghalang. Nah, aku tuh lagi cari peluang banget, gimana sih caranya kita bisa kerja tapi sambil kuliah. Nah, tentunya pada saat cari-cari itu, yang pas ini ada di Iblam, di STIH Iblam. Dan tentunya pas pada saat aku masuk, itu benar-benar gak nyesel karena bisa, apa ya, aku bisa benar-benar mengatur waktu antara pekerjaan dan juga menuntut ilmu itu bisa seimbang. Awalnya sih saya dapat saran dari teman satu kantor ya. Dia udah semester 5 di sini. Terus saya tanya-tanya sama dia, kira-kira gimana ya tempat kampus yang enak, yang nyaman gitu, yang nggak terlalu susah ya. Karena kita kan basicnya kan pekerja ya. Jadi ada sisa-sisa waktu kita manfaatin untuk kerja. Akhirnya disaranin sama teman untuk kuliah di STIH Iblam. Karena background saya adalah entrepreneur yang sangat bersinggungan dengan hukum karena saya di mining pertambangan. Jadi saya pikir sangat tepat saya memilih hukum ini dengan mata kuliah yang saya pelajari dari hukum pidana, perdata, itu sangat membantu saya dengan pekerjaan saya, apalagi yang saya bilang tadi, saya bersangkut dengan beberapa hukum. Ini membuat saya lebih pede, lebih kritis, lebih percaya diri. Setelah itu saya menganalisa permasalahan-permasalahan hukum itu sekarang lebih mendalam, tidak awam seperti sebelumnya. Fasilitas kampusnya sekarang lebih banyak ya, banyak untuk kita, kelas-kelasnya juga banyak, terus ada ruang rapat, ruang kita untuk mahasiswa bersosialisasi juga sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi sangat membantu, mendukung juga. Dari fasilitasnya juga, di sini kan ada kelas-kelasnya banyak, terus di sini juga full AC, jadi nggak usah khawatir untuk kepanasan, apalagi dengan Jakarta yang emang panas. Terus lokasinya juga yang strategis, nggak terlalu jauh dari rumah dan kantor, yaitu di Jakarta Pusat. Kultur kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, sebagaimana juga di kampus-kampus yang punya kekhususan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, ya, kita menekankan istilahnya sistem pendidikan yang mong kinemong, yang saling among antara mahasiswa dengan tenaga pendidik, tenaga pengajar, dosen ataupun yang lain. Nah, gitu ya. Tuh. Oleh karenanya antara mahasiswa dan dosen itu hampir-hampir tidak ada apa ya, batas ya. Bagaimana berdiskusi, bagaimana sharing, bagaimana mentransformasikan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, baik di S1 maupun di S2, kita menekankan dosen itu sebagai pamong, sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, bukan hanya mengajar saja, ya toh, lalu one way traffic, tetapi kita harus membangkitkan. Untungnya begini, karena kan karakter mahasiswa di sini beda-beda. Ada yang sudah kerja, ada yang baru lulus SMA, jadi karakter mahasiswa itu berbeda-beda. Pendekatannya dari dosen ke mahasiswa pun juga harus pendekatan berbeda. Jadi suasana yang dibangun dalam kelas itu beda dengan kampus pada umumnya. Sepengetahuan saya, jadi saya akan feedback dulu ke belakang. Iblam itu bukan perguruan tinggi besar, tetapi Iblam itu melahirkan alumni yang
punya pengaruh di lembaga-lembaga, terhormat di lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Nah, itu tidak mungkin ada pengaruh dari kualitas dosen yang mengajar, gitu ya. Jadi IBLAM ini cukup kompleks tenaga-tenaga pengajarnya, mulai dari praktisi, ya, akademisi yang kebetulan alhamdulillah Ketua Yayasan memberikan ruang yang cukup luas kepada mereka-mereka untuk berkiprah secara akademik di IBLAM. Mahasiswa juga tidak hanya diajarkan bagaimana berteori, bagaimana berargumentasi, tetapi juga bagaimana bisa menjadi lawpreneur sendiri. Nah, itu menjadi salah satu keunggulan kami. Begitupun ketika kami mencari staf pengajar atau tenaga payung pengajar untuk STIH IBLAM. Jelas kami mencari kualitas pengajar yang di atas rata-rata kami. Program studi IBLAM saya kira sudah mengikuti alur perkembangan zaman saat ini, yaitu hukum bisnis yang lebih ditekankan, perdata pidana bisnis. Itu lebih ditekankan karena situasi saat ini adalah tidak bisa lepas dari ekonomi dan politik ataupun ekonomi. IBLAM dilahirkan untuk mewujudkan lulusan-lulusan hukum yang profesional dan kompeten yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan sehingga mampu menjadi pembaharu hukum yang baik, jujur, dan serta berintegritas di antara lulusan-lulusan hukum lainnya yang ada di Indonesia. IBLAM sudah 25 tahun ada di Indonesia dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Lulusan-lulusan kami sudah menempati banyak sekali posisi-posisi strategis yang ada di Indonesia. Kita bisa sebut pimpinan KPK, pimpinan Mahkamah Agung, hingga Komisi Yudisial. Oleh karena itu, IBLAM berkomitmen untuk terus menghasilkan lulusan yang terbaik sehingga mereka mampu berkontribusi bagi bangsa dan mampu memimpin posisi-posisi strategis yang akhirnya dapat memajukan kondisi hukum yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga alumni IBLAM dari tahun ke tahun, sejak awal IBLAM ini berdiri hingga sekarang ini, mereka semua telah mampu mengaplikasikan keilmuannya di dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini, yang dituntut adalah penyelitannya, karya nyatanya, bukan masalah lulusan dari mana. Kualitas staf pengajar cukup mumpuni, sangat bagus. Beberapa di antara pengajar itu merupakan dosen yang berpengalaman, juga ada yang dari birokrat, sehingga ilmu-ilmu yang diberikan itu cukup real dan nyambung dengan pekerjaan kita. Alumni-alumni IBLAM sangat qualified. Kita mendengar juga banyak yang ketua lembaga tinggi, lembaga tertinggi. Saya begini-gini jelek-jeleknya eselon 1 juga, kan? Karena IBLAM itu berani bersaing dengan perguruan tinggi swasta lain. Terbukti kan kita beberapa tahun yang lalu kan ada yang beberapa perguruan tinggi swasta yang dilubidasi. Ini kan menandakan bahwa berarti salah satu persyaratan tidak terpenuhi. Tapi IBLAM sendiri sampai sekarang masih berdiri kokoh. Artinya bahwa itu disahkan atau diresmikan ya secara sah, berarti legal. Kemudian mahasiswa pun kalau saya perhatikan juga sampai sekarang juga lebih banyak. Alumni-alumni pun juga lebih banyak. Dan yang menjadi kebanggaan saya, banyak, kalau saya sebagai aparatur sipil negara, itu banyak yang itu mahasiswa IBLAM. Iya, dan bukti contoh nyatanya sudah banyak para pejabat yang artinya background-nya itu dari IBLAM semua. Itu sudah menjadi kebanggaan. Aris bodoh. Untuk hari ini kita materinya tentang sumber hukum ya, sejarah tentang tata hukum Indonesia. Tapi sebelum itu saya ingin
naikkan harusnya apa? Videonya naikkan lagi dikit apa? Logo itu saya kelihatan. Nah, itu kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Gunawan, Bapak Dr. Gunawan Nahrawi, saya SHMA selaku Ketua STIA Iblam. Kemudian yang saya hormati Bapak Yosep Sutara Barat, SHMH selaku Ketua Ikatan Keluarga Alumni STIH Iblam, kemudian kepada ketiga narasumber kita, yang saya hormati Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Didik Novi Rahmanto, SIK MH, selaku Kepala Satuan Tugas Foreign Terrorist Fighter BNPT, yang saya hormati Bapak Ajun Inspektur Polisi 1 Jakaria SHMH, selaku anggota Subdirektorat 4 Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang saya hormati Bapak Dr. Chan Haji Amsori SHMH SMMM selaku dosen Iblam School of Law, dan yang saya hormati juga seluruh peserta yang telah hadir pada webinar kali ini. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat mengikuti program webinar Alumni Talk STIH Iblam yang bertemakan pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di lingkungan kampus, yang dimana menjadi persoalan krusial dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian para mahasiswa agar tidak terjerumus kepada pemahaman dan tindakan yang salah, dan juga yang dipesankan oleh Wakil MPR RI Bapak Jazilul Fawaid, Wakil MPR RI periode 2019-2024, yang menekankan bahwa kampus harus jadi garda terdepan tangkal radikalisme dan semacamnya. Dengan berbagai contoh yang pernah ada, dahulu tahun 2018, seorang mahasiswi UPI Bandung yang sampai mengidolakan pimpinan gerakan radikalisme Aman Abdurrahman. Dan juga isu yang terbaru yang disuarakan oleh Bapak Fadlizon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita, yakni bubarkan saja detasemen khusus 88 atau Densus 88 yang kita kenal, karena hanya menyebarkan maksud saya narasi Islamofobia. Nah, nantinya boleh ditanggapi atau tidaknya oleh ketiga narasumber kita yang sudah lama berpengalaman di bidang ini. Dan saya selaku moderator berharap agar khusus ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan interaksi yang efektif tentunya.
Baik, sebelum memasuki ke rangkaian acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan nantinya dengan lagu Mars Iblang. Untuk seluruh para hadirin dan para narasumber yang telah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Iblang. Selanjutnya, sambutan serta pembukaan acara oleh Bapak Dr. Gunawan Nahrawi S.H.M.A. selaku Ketua STIH Iblang. Untuk waktunya, Bapak Dr. Gunawan Nahrawi S.H.M.A. dipersilahkan. Bapak Gunawan, mohon maaf, masih di-mute mic-nya ya. Baik, terima kasih Saudara Yoki. Iya, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa'din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahabi ajumain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur lebih dulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya webinar hari ini. Apalagi ada beberapa narasumber yang sudah menyempatkan hadir dan akan memberikan materi-materi yang insyaallah akan bermanfaat bagi para peserta. Untuk itu
Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Kombes Pol Dr. Didik Novi Rahmanto. Terima kasih atas kesediaannya telah hadir bersama-sama kami dalam rangka pelaksanaan webinar ini. Yang terhormat juga saya sampaikan kepada, saya panggil abang juga ya, abang aja nih, Bang Jacqueline Chopper, yang sudah menyempatkan waktunya atas kesibukannya, atas tugasnya yang hari ini menyempatkan memberikan narasumber pada siang hari ini. Yang terhormat kolega saya, dosen STI Haiblam, yaitu kandidat doktor Haji Ansori SHMH MM, yang juga meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada siang hari ini. Membaca topik yang disodorkan kepada kita hari ini, yaitu pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di lingkungan kampus, sangat tepat rasanya STI Haiblam melaksanakan webinar ini. Karena tidak mungkin dan sangat mungkin bibit-bibit intoleransi, apalagi mengarah kepada radikalisme, bisa saja kalau kita tidak mencegahnya secara dini, bisa saja menjadi tumbuh dan subur di lingkungan kampus. Karena lingkungan kampus sangat kondusif untuk tumbuhnya itu. Apalagi ada yang namanya mimbar bebas dalam kampus. Sehingga perlu adanya portal-portal yang bisa mencegah tumbuhnya radikalisme di lingkungan kampus. Saya sangat mendukung pelaksanaan webinar ini yang inisiasinya dilaksanakan oleh panitia-panitia yang memang interest untuk tidak terjadi radikalisme di lingkungan kampus itu sendiri. Iblam sangat concern terhadap ini dan Iblam sangat berharap sekali nanti terjadi dialog yang konstruktif antara para narasumber dengan para peserta webinar. Untuk itu saya sangat berharap sekali adanya diskusi yang hidup nanti yang disampaikan oleh para peserta webinar yang hari ini hadir dengan para narasumber yang akan menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan topik yang akan disampaikan nanti. Untuk itu sekali lagi mudah-mudahan saya berharap sekali bahwa pelaksanaan webinar ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan memberikan kontribusi bagi terciptanya pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di lingkungan kampus. Khususnya di STI Haiblam dan pada umumnya di lingkungan kampus yang ada di Jakarta. Untuk itu, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka secara resmi webinar ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gunawan Nahrawi, SHMH, selaku Ketua STI Haiblam yang telah membuka acara ini dan telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Ikatan Keluarga Alumni STI Haiblam oleh Bapak Yosep Utara Barat, SHMH. Sebelumnya saya sapa dahulu mungkin karena di partisipan belum terlihat Bapak Yosep Putar Barat, halo, apakah sudah bergabung? Rupanya mungkin tidak ada ya untuk Bapak Yosep. Baik, mungkin untuk sambutan dari Bapak Yosep kita lewati terlebih dahulu saja. Kita ke acara sesi selanjutnya, memasuki sesi pemaparan materi, baik secara lisan ataupun sajian materi dokumen yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti. Dan untuk yang pertama, berkesempatan memasuki sesi pemaparan materi, yaitu Bapak Kombes Pol Dr. Didik Novi Rahmanto, SIKMH, selaku Kepala Satuan Tugas Forensik Teroris Fighter BNPT. Sebelum Bapak Dr. Didik memberikan pemaparan materinya,
mungkin sedikit saya bacakan profil dari Bapak Dr. Didik Novi Rahmanto. Ya, beliau awal pendidikannya adalah Akademi Polisi tahun 1999, kemudian Police College dalam grup PTIK tahun 2007, kemudian melanjutkan S2-nya di Jayabaya University, Jakarta atau Universitas Jayabaya tahun 2011, dan S3-nya atau PhD in Kriminologinya di Universitas Indonesia tahun 2019. Expertise-nya ada di cybercrime, cyberterrorisme, terrorism, forged and terrorist fighter, kriminologi, police studies, illicit drugs and narcotic. Ya, kemudian job history-nya atau riwayat jabatan pekerjaannya, tahun 2005 menjadi Satgas Bom Polri, kemudian dilanjut dengan Investigator of Cybercrime Unit Bareskrim Polri dan Satgas Anti Teror. Tahun 2008 maksud saya menjadi Chief of CID Cilegon Resort Polis Banten dan Satgas Anti Teror. Kemudian di 2009 menjadi Operation Unit in Sulawesi, Detasemen 88. Kemudian di 2015 menjadi Head of FTF Tax Force. Di 2019 menjadi Head of Gorontalo Regional Tax Force Densus 88. Ya, mungkin profil singkatnya itu yang bisa saya bacakan. Saya sapa dahulu kepada Bapak Kombes Pol Dr. Didik Novi Rahmanto. Halo Bapak, apakah sudah siap untuk memberikan pemaparan materinya? Ya Mas. Sudah, baik. Kalau begitu, baik untuk Bapak Kombes Pol Dr. Didik Novi Rahmanto, SIKMH, untuk waktu pemaparan materinya dipersilahkan. Dibantu untuk di share screen dari ini karena saya pakai komputer satu lagi. Bagaimana Pak untuk komputer satu laginya namanya apa? Dino. Nanti untuk kita pin. Dino. Yang nama Dino. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Istimewa Islam, Bapak Dr. Gunawan Nakawi, yang kami hormati para narasumber ada Raji Amsori, kemudian ada Mas Kevin Cooper, Metro Jaya, dan moderator yang terhormat Mas Jovi, dan seluruh hadirin dalam webinar ini sudah bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT pada kesempatan siang ini kita masih diberi kesehatan dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini walaupun bisa ketemu secara virtual insya Allah bermanfaat dan berguna bersama untuk menjaga NKRI dan tentunya memiliki kepahaman yang sama, kesepahaman terhadap betapa pentingnya kita menjaga keutuhan bangsa ini dari
ancaman-ancaman terkait dengan intoleransi, radikalisme, dan terorisme, khususnya di lingkungan kampus. Ini yang ingin saya sampaikan, sharing. Jadi saya tidak mengajari, tapi sharing dan berdiskusi terkait apa yang kita ketahui dan mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Kesempatan ini izinkan saya ingin sharing terkait pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di lingkungan kampus. Sebagai scope of discussion, tentang ingin bicara sedikit tentang ruang lingkup intoleransi, radikalisme, dan terorisme, kemudian ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme di lingkungan kampus, serta strategi pencegahannya yang harus, apa yang harus kita lakukan. Ini sangat luar biasa, webinar ini menjadi bagian penting dari apa yang kita sebut dengan kontra radikalisme atau kontra radikalisasi. Dan ini apa yang dilakukan oleh Iblam ini menjadi hal yang bagian penting dari strengthen atau penekanan dari Presiden Republik Indonesia terkait radikalisme, intoleran, dan terorisme, khususnya di lingkungan kampus. Bagaimana kita ketahui kemarin pada di auditorium Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo, Pak Presiden bilang hati-hati di dalam kampus dididik mengenai Pancasila, kebangsaan, tapi di luar kampus ada yang mendidik mahasiswa kita jadi ekstremis garis keras, jadi radikalis garis keras. Kalau di luar kampus ada itu, bisa saja yang dari dalam kampus belajar di luar bisa dibawa ke dalam kampus. Ini yang perlu kita antisipasi, jangan sampai barang itu masuk di dalam kampus. Dan ini yang atensi kita bersama. Dan ini kami mengapresiasi yang luar biasa terhadap Iblam dengan gagasnya kegiatan webinar ini. Nah, kita butuh sarana-sarana seperti ini untuk memberikan pemahaman yang sama, sehingga semua nanti bisa bergerak menjadi domino efek untuk menyuarakan kebangsaan, menyuarakan toleransi, dan NKRI harga mati. Atau NKRI adalah pilihan yang paling tepat Bhinneka Tunggal Ika itu dengan situasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Kita adalah bangsa-bangsa besar, bangsa yang memiliki karakteristik yang sangat luar biasa, sumber daya, baik manusia, sumber daya alam yang berlimpah, luar biasa, yang harus dikelola dengan baik dan dikelola dengan smart, sehingga tidak muncul konflik karena perbedaan-perbedaan atau pola pemikiran pemahaman yang sangat ekstrim. Tantangan keberagaman saat ini dengan munculnya persaingan ketat di era globalisasi, kejahatan semakin dimensinya meningkat dan luar biasa, dan nilai-nilai luhur kebangsaan mulai mudah. Kejadian terorisme, aksi massa yang anarkisme, aksi massanya nggak ada masalah, karena itu bagian dari demokrasi. Untuk rasa dan segala macam, itu bagian dari kebebasan membuat pendapat. Tapi begitu mulai anarkisme, melakukan pengerusakan, lalu penganiaya dan segala macam, itu sudah tentunya melanggar hukum. Kemudian separatisme, intoleransi juga terjadi. Masih terjadi itu baik antar umat beragama maupun internal dalam umat beragama masing-masing. Masih ada pihak yang memaksakan untuk mengganti ideologi dasar negara dengan ideologi tertentu. Kemudian persaingan antar bangsa menginginkan NKRI menjadi lemah, bubar, terpecah karena apa? Sumber daya yang kita miliki sangat luar biasa, membuat orang lain tergiur untuk menguasai ataupun memanfaatkan situasi. Budaya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat kebangsaan ini tidak terfilter dengan baik. Ini adalah tantangan keberagaman kita yang semua harus kita sadari dan kita lakukan antisipasi dari sekarang. Kemudian bicara intoleransi, tadi disebutkan, salah satunya adalah intoleransi. Kalau kita bicara teori, karena saya berhadapan dengan para mahasiswa dan akademis, forum akademisi, sehingga kita kembalikan kepada cara akademis, intoleransi menurut Bunsberger adalah sikap negatif yang didasarkan pada penyederhanaan yang salah atau terlalu menggeneralisasikan keyakinan. Pasangan wajah memiliki tiga komponen, baik kognitif, afektif, maupun kecenderungan untuk berperilaku dengan cara yang sosial.
Kemudian Kapros juga menyebutkan bahwa intoleransi beragama diberatkan sebagai keengganan untuk memberikan kebebasan beragama kepada orang lain, kelompok agama lain. Biasanya kegiatan intoleransi itu sudah tidak mau misalnya mengucapkan selamat ulang tahun, kemudian berbaur juga nggak boleh. Berduduk sama-sama, diskusi apa segala macam sudah menjadi hal yang tabu. Kemudian sudah mulai mempertanyakan agama dan segala macam untuk hal-hal yang sifatnya sebenarnya tidak perlu. Kalau itu bukan secara sosial, kelompok sosial. Nah, intoleransi ini mulai berkembang. Mulai nanti di dalam survei-survei terakhir akan saya sampaikan bagaimana situasi dan kondisinya. Kemudian kalau bicara definisi radikalisme, mungkin semua sudah tahu. Sekarang apa kata radikalisme dan segala macam. Kalau McCauley dan Moskalenko menyatakan meningkatnya ekstremitas keyakinan, perasaan, dan perilaku ke arah yang semakin membenarkan kekerasan antar kelompok dan menuntut pengorbanan untuk membela kelompok. Nah, ini McCauley dan Moskalenko. Kemudian kalau proses dan spiritualitas bilang, proses di mana seseorang, kelompok atau massa mengalami transformasi dan berpartisipasi dari proses politik melalui jalur hukum menjadi penggunaan atau penggunaan kerasan tujuan politik atau radikalisme. Intinya adalah merupakan perubahan yang cepat dan membenarkan adanya kegiatan-kegiatan kekerasan. Itu yang kita indikan radikalisme. Radikal, cara berpikir radik atau seakar-akarnya itu tuh, gak ada masalah. Tapi begitu dia sudah membenarkan kekerasan untuk melakukan mencapai tujuannya, ini yang akan berhubungan dengan satu sama yang lainnya. Kalau faktor pemicu radikalisme, kalau berdasarkan Davis dan Kagan, ada empat faktor, yaitu radicalizing social groups, ini mulai dari bagaimana radikalisasi dalam sebuah grup itu, dari mulai pola rekrutmen atau penggabungan, atau kemudian dari bawah, dari teman sebayanya, atau sesama kawan pada saat di dalam penjara, dalam keluarga, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk di dalamnya adalah dari internet. Kemudian yang faktor kedua, real and perceived rewards, bagaimana seharusnya apa yang saya dapatkan atau rewards yang saya dapatkan atau saya rasakan nyata, baik itu baik secara finansial, excitement, kemudian sosial, kemudian religius, or ideologial, macam-macam. Itu ada antara bisa karena finansial, bisa karena excitement, bisa karena sosial, dan religius, or ideological. Kemudian berikutnya adalah perasaan membutuhkan respon terhadap keluhan-keluhan yang ada, baik keluhan secara kolektif ataupun personal. Dan ini biasanya masalah keadilan, masalah kemiskinan dan segala macam, itu juga menjadi bagian keluhan-keluhan yang dirasakan yang bisa memicu sampai dunia radikalisme. Kemudian passion for change atau semangat untuk perubahan. Awalnya berangkat religious change, misalnya ini adalah khalifah atau millennialism, kemudian single issue change, kaitan misalnya bagaimana environment, lingkungan, abortion, animal rights, dan hewan-hewanan, dan segala macam. Political change, independence of state, anarki, dan segala macam. Kemudian ini ngaruhi oleh charismatic entrepreneurial leadership, kemudian social, economic, dan political discrimination, other broad contextual factor. Nah, ini faktor-faktor yang memicu terjadinya radikalisme. Kemudian kalau kita lihat tahapannya, tahapan biasanya berangkat berdasarkan Alfara itu disebutkan ada tiga tahapan, dari mulai intoleransi, pikiran memiliki suatu pandangan yang benci terhadap keragaman, perbedaan. Pada tahap ini mewujudkan rujuk pada paham. Ini awal paham masih tahap pemikiran, yaitu adanya intoleransi akan mewujudkan biasanya cenderung menyalahkan orang lain, menganggap dirinya benar sendiri, kemudian tidak mau bergaul dengan yang lain, masih pada tahap-tahap ini. Kemudian begitu sudah dilanjutkan dengan sikap,
yang mulai aktif menyalahkan, membid'ahkan, mengkafirkan, membenci pada aliran yang berbeda. Nah, di sini sudah mulai masuk dalam kategori radikal. Ini berdasarkan Direktur Lembaga Riset Aparatur. Kemudian sampai ke teroris, itu sudah dengan adanya tindakan untuk mewujudkan radikalisme dalam tindakan dan aksi kerasan menyikapi perbedaan bahkan dengan tindakan pembunuhan, dengan cara apapun. Itu tahapan-tahapan yang sampai dari intoleransi, radikalisme, ke terorisme. Nah, kalau kita pola lihat pola penyebaran radikalisme, itu bisa-bisa secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau dulu, untuk masuk dalam kelompok-kelompok yang radikal, memiliki jaringan khusus yang fungsi menanamkan ideologi, merekrut kader, anggota baru. Pada proses ini langsung ketemu, face to face, kemudian membuat kajian, baik secara umum sampai dengan kajian secara khusus. Kelompok Jamaah Islamiyah misalnya, dia mempunyai program 4T. Publik, kemudian adrib, tahzis, sampai dengan tahrib. Nah itu 4T ini dilakukan dari mulai besar, taklim besarnya, kemudian secara khusus, kemudian sampai dengan khusus, paling khusus lagi, sampai dengan kegiatan bai'at nantinya. Itu juga dilakukan. Kemudian kelompok radikal juga menemikan anggota baru juga menyediakan wadah, memamparkan dan menanamkan ideologi radikal dengan janji surgawi atau tidak ini akan dapat kenikmatan surga, bidadari, dan segala macam. Baik bentuk-bentuk forum-forum kajian dan diskusi-diskusi keagamaan. Kemudian kalau secara tidak langsung saat ini sudah mulai melalui penggunaan teknologi informasi, sosial media, dan internet, dan lain-lain. Kemudian sarana penyebaran, baik mulai pertemuan, pengajian, halaqoh, dan lain-lain, penyebaran ulama, manfaatkan liko, halaqoh, kelompok-kelompok kajian-kajian kecil itu dilakukan yang bersifat secara langsung, kemudian media elektronik dan cetak, media online dan internet, demonstrasi, aksi kemanusiaan, dan lain-lain. Itu bagian dari untuk sarana penyebarannya. Jadi semua peralatan yang digunakan orang lain bisa juga digunakan oleh kelompok untuk merekrut. Nah, ini yang terjadi. Sekarang dengan adanya media online, internet, dari forum-forum yang dibikin oleh messenger platform, grup messenger platform ini bisa jadikan untuk bahan rekrutmen. Bahkan di tempat kerja juga bisa dilakukan seperti itu. Kemudian hubungan pertemanan, kekerabatan, perkawinan, dan organisasi, pertemanan, pendidikan, serta dalam lingkup dakwah yang tadinya harusnya soft, ajaran-ajaran dilakukan secara soft, namun dakwah-dakwah itu juga bisa dilakukan masuk dan untuk mengandung ajaran-ajaran yang bisa merubah mindset ataupun pemahaman seorang untuk menjadi radikal. Kemudian kalau kita lihat tadi sebelum saya sampaikan, potensi radikalisme di Indonesia menurut Laswar Dibiru dan LSI hasil penelitian di tahun 2010 bahwa faktor-faktor yang signifikan terhadap rendahnya resistensi atas tindakan radikal antara lain pemahaman agama yang cenderung legalistik dan eksklusif, penghargaan terhadap kelompok minoritas rendah, perasaan terasing dari kehidupan kolektif, merasa umat Islam dipojokkan, dan hadirnya organisasi gerakan-gerakan radikal ini. Jadi masyarakat Indonesia masih rentan terhadap radikalisme berbasis sosial keagamaan. Itu dari Laswar Dibiru. Kemudian tahun 2011 hasil survei dari LAKIP dengan responden guru pendidikan agama Islam dan siswa SMP menunjukkan potensi radikal yang kuat dan di kalangan guru dan pelajar dengan indikasi resistensi yang lemah terhadap kekerasan atas nama agama, intoleransi, sikap ekstremis serta keraguan terhadap ideologi Pancasila. Ini masih muncul. Kemudian survei Setara Institut tahun 2015 juga di 114 sekolah menengah umum di Jakarta dan Bandung. Dalam survei ini sebanyak 75,3% mengaku tahu tentang ISIS. Sebanyak 36,2 responden mengatakan ISIS sebagai kelompok teror yang sadis. 30,2 responden menilai pelaku kekerasan yang mengutamakan agama. 16,9% menyatakan ISIS adalah pejuang-pejuang yang tidak berdasarkan agama Islam.
Nah, ini nilai yang sedemikian ini, jangankan 16,9%, 1% saja kalau mereka menyatakan mengidolakan ISIS adalah dianggap sebagai pejuang, nah ini sangat berbahaya dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Sangat memungkinkan itu jadi. Karena mereka memiliki pemahaman maupun doktrin untuk melakukan aksi teror tidak harus berkelompok. Mereka memiliki, bisa melakukan secara lone wolf. Jadi satu orang saja itu sudah berbahaya, apalagi 1% dari sekian ratus orang atau sekian ribu orang. Kalau anak sekolah tingkat menengah umum sudah memiliki, menganggap, mengidolakan ISIS sebagai pejuang dalam mendirikan agama Islam, tidak menutup kemungkinan setelah adanya cinta kemudian mengidolakan, akan berbaiat dan ikut jadi bagian dari kelompok ISIS tersebut. Dan ini juga akan menjadi masalah. Kita nanti saya jelaskan bagaimana situasi orang-orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS di sana. Kemudian dari survei indikator politik Indonesia pada bulan Maret 2021, dari survei tersebut sebanyak 24,1 responden menganggap bahwa pemerintah tidak adil terhadap umat Islam, di mana radikalisme hanya ditujukan pada umat Islam saja. Jadi anggapan-anggapan anak muda seperti ini juga menjadi perhatian kita. Padahal radikalisme tidak hanya dia. Kita tidak pernah mengecap atau kita tidak pernah menyatakan bahwa teroris itu Islam. Radikalisme itu Islam. Tidak pernah. Semua agama ada kelompok terornya, ada pemahaman radikalnya. Bahkan kita juga mudah mengalami ataupun mempunyai pengalaman kalau pelaku teror non-muslim juga ada. Nah, itu sudah pernah kita, dan kita proses dengan undang-undang teror. Nah, ini bagian dari bahwa yang kita lakukan ini adalah perbuatannya, bagaimana dia melakukan hal-hal yang kriminal berdasarkan undang-undang terorisme yang kita miliki, perbuatannya, kategori perbuatan aksi terorisme itulah yang kita jerat hukum. Kemudian di dalam pertanyaan survei juga rasa keberatan jika ada non-muslim yang menjadi presiden, gubernur, atau bupati, wali kota. Dan kita tahu bahwa kita mengakui berbagai agama, ada beberapa agama yang ada yang berkembang di Indonesia. Kemudian ada 2,5% sangat setuju Indonesia harus diperintah sesuai dengan hukum atau syariat Islam. Kemudian 6,3% responden anak muda cenderung setuju bahwa orang muslim Indonesia harus mendapatkan perlakuan istimewa dibanding kelompok agama lain. Nah, ini juga cukup berbahaya. Yang terjadi akan tadi tantangan keberagaman dan disintegrasi bangsa yang muncul. Kemudian kalau kita mengenal kelompok ideologi gerakan keagamaan internasional bersifat transnasional atau lintas negara, ideologi gerakan lagi bertumpu pada konsep nation state melainkan konsep umat, didominasi oleh corak pemikiran strukturalis, fundamentalis atau radikal, menempatkan Barat secara ideologis politis sebagai ancaman terhadap suatu umat, sebagian mengambil cara non kekerasan dakwah dan partai, sebagian lain mengambil cara-cara kekerasan radikalisme radikal terorisme. Dan ini adalah kalau kita melihat ideologi rekan-rekan mungkin bisa mengidentifikasi sendiri. Kemudian kerentanan kelompok dewasa muda yang secara khusus mempelajari net generation hal ini nyatakan bahwa generasi ini perlu memperoleh informasi secepat dan semudah mungkin, menghabiskan banyak waktu untuk diri sendiri yang tidak terkekang dalam kehidupan mereka. Kenapa kerentanan terjadi? Dan Bob Scott menyebutkan beberapa karakteristik net generation, yaitu kebebasan, customisasi, pengawasan, integritas, kolaborasi, hiburan, kecepatan, dan inovasi. Artinya dibalik kemudahan yang dirasakan dewasa muda dalam mengakses informasi, di internet terdapat risiko yang tersembunyi.
mereka semakin terbiasa berselancar di dunia maya, sehingga dapat dihadapkan berbagai konten informasi yang berikan secara legalisme. Banyak kejadian yang ada, kita punya pengalaman, anak-anak mungkin waktu itu masih sekolah SMP, saat ini mungkin sudah SMA, pada saat itu dia tidak pernah ikut kajian mana-mana, tidak terhubung jaringan mana-mana awalnya, hanya dia setiap hari main di warnet. Dia browsing, kemudian dia masuk dalam grup untuk belajar agama, ketemu dengan Baru Naim. Baru Naim itu salah satu tokoh media jihad atau cyber daulah di ISIS, orang Indonesia yang mati di Suriah, kemudian direkrut oleh Baru Naim, belajar membuat bom, padahal pada waktu SMP. Orang tua, keluarga, background keluarganya adalah keluarga moderat sama sekali. Moderat sekali. Sampai akhirnya kita harus ketemu sama, kita sampaikan pun tidak percaya, bahkan akhirnya orang tuanya pun dilawan oleh anak ini. Kemudian kita lakukan intervensi dan akhirnya bisa kembali ke pangkuan orang tuanya. Dan ini yang harus kita terus kita kerjakan. Kemudian kalau kita lihat kasus-kasus radikalisme, kita lihat di luar negeri ada di University College London, radikalisme Umar Farouk, Abdul Muttalab, yang terlibat dalam pengepungan Detroit, Bond Airline, saat Natal 2009, kemudian di London City University juga berawal dari khutbah Jumat di masjid kampus yang diisi oleh organisasi mahasiswa bernama Islamic Society yang kerap mengundang ustaz radikal, tampaknya pelecehan terhadap mahasiswa agama lain dan meningkatkan pada periode 2009-2010. Perempuan muslim dipaksa berhijab, melakukan intimidasi, bahkan melakukan kerusuhan pada kuliah-kuliah tertentu. Kemudian protes Hizbut Tahrir di kampus. Nah, ini juga terjadi di Inggris. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia, ada kejadian di UPB, ditangkap salah satu dosen, akan meledakkan dengan 28 bom molotov di retail luar Jakarta tahun 2019. Kemudian di Universitas Rio, kita melakukan penangkapan juga, bukan 4 buah bom siap ledak di gelanggang mahasiswa kampus, dan dilakukan penangkapan terhadap 3 orang alumni kampus yang sudah tinggal sebulan di Sekretariat Mapala. Kemudian di Universitas Jember juga lembaga pengembangan pembelajaran LP3M. Universitas Jember merilis hasil pemetaan gerakan radikalisme pada presentasi 20% mahasiswa dijajah oleh Belanda. Kemudian sistem Eropa kontinental itu adalah banyak undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang memikat maka berarti undang-undang itu juga ditetapkan. Keagamaan radikal, lingkungan pertemanan, nah, belajar keagamaan otodidak baik melalui media offline maupun online, dan tingginya angka pengangguran kalangan terdidik di kalangan pemuda. Ini juga menjadi problem atau faktor pendorong. Kemudian ini tadi juga sama, kenapa pemuda rentan? Karena mencari identitas, mereka membutuhkan perasaan kebersamaan, memperbaiki apa yang dianggap ketidakadilan, mereka yang sedang mencari sensasi dan kegagahan, eksistensi diri, yang menaruh simpati pada kelompok radikal terus melalui internet. Kemudian, nah, perguruan tinggi menjadi pendidikan awal. Pada saat kaderisasi ini bisa berjalan sejak masuk atau direct link antara mentor di lembaga pimpinan belajar SMU dengan mentor di universitas. Kemudian mentoring pada masa orientasi siswa, mengarah pada melakukan asrama dan kos-kosan, program beasiswa dan lain-lain. Kemudian maintenance pada saat sudah masuk dan sudah terekrut mereka, bahkan dibentuk seperti halaqoh, liqoh, rutin, penguasaan masjid, musyola kampus, penguasaan serangkawa kampus, penguasaan organisasi intra kampus, unit kegiatan mahasiswa, infiltrasi pada birokrasi kampus, memasukkan nilai intoleran pada materi tugas perkuliahan, pembinaan melalui ekonomi dan usaha mahasiswa dan lain-lain. Ini cara maintenance mereka untuk biar tetap istiqomah dalam jaringan ataupun kelompok radikal ini. Kemudian outcome-nya adalah ikut tes seleksi dosen, masuk bagi pembinaan universitas, buat lembaga pendidikan, sehingga bisa merubah dan mengembangkan lebih luas lagi, lebih kuat lagi dari jaringannya. Ini kenapa di perguruan tinggi menjadi pendidikan yang sangat masif oleh kelompok ini, karena kalau orang-orang yang memiliki kemampuan akademisi yang luar biasa, penguasaan kemapanan ilmu dan
pengetahuan serta jiwa anak muda yang memang memiliki karakteristik yang khusus tadi bisa sampaikan, sehingga itu sangat mudah untuk atau sangat menjadi aset yang luar biasa apabila direkrut oleh kelompok-kelompok radikal ini. Kemudian bicara terorisme, ini kalau mungkin rekan-rekan sudah banyak definisi, bisa baca definisi terorisme, banyak definisi dari para ahli, dan saya akan lihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 Huruf A, perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Jadi yang dilihat di sini adalah perbuatannya yang dapat menimbulkan korban yang massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis. Tidak ada definisi terorisme adalah Islam di sini. Jadi siapapun yang melakukan hal yang seperti ini dan perbuatan-perbuatan diatur dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 akan dengan Undang-Undang Terorisme. Dimensi internasional, akar permasalahannya ada dua, dimensi nasional. Dimensi internasional, persepsi kondisi tertindas secara terus-menerus oleh Barat terhadap agama tertentu, menganggap kondisi tersebut adalah ketidakadilan yang harus diubah, menganggap proses damai yang mendapat perubahan tidak akan diperoleh, dan ini sifatnya menganggap bahwa kita tidak akan bisa menang dan selalu menjustifikasi dan segala macam. Kemudian di dimensi nasionalnya adalah salah tafsir terhadap ajaran agama, kecewa-kecewa kelompoknya, balas dendam, psikologi, kemiskinan, keadilan, pendidikan, politik secara dimensi yang. Kemudian, kalau kita lihat perkembangan teror global, ada peningkatan di Al-Qaeda dan perpecahan di ISIS, itu juga berpengaruh pada jaringan kelompok teror yang ada di Indonesia. Pimpinan Al-Qaeda yang saat ini ada, bertekad untuk merekrut semua pejuang-pejuang yang ada di global terorisme untuk menjadi magnet baru setelah kekalahan ISIS di Suriah. Mereka akan merekrut, mengumpulkan jadi satu. Dan itu juga akan terbawa nanti berdampak pada situasi yang ada di nasional. Kemudian ISIS dengan pimpinan barunya juga memiliki strategi regenerasi dengan membentuk dan mengumpulkan sumber daya yang ada, permulaan persiapan sistem clandestine kembali kepada sistem clandestine, kemudian mengambil kendali wilayah, terjadi bayat-bayat ulang pada wilayah-wilayah di ISIS di beberapa negara. Seperti di wilayah Indonesia ini masuk dalam kategori Southeast Asia Province yang diwakili oleh Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan dan juga Indonesia Timur di Poso. Itu berbayat ulang kepada pimpinan ISIS yang baru, termasuk yang di beberapa negara, ada di Afrika Barat, Afrika Tengah, kemudian di Islamic State Khorasan, Islamic State Jumu and Kashmir, Islamic State Yemen, dan lain-lain. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara terorisme, organisasi terorisme banyak, ada social revolutionary left wing, kalau kita lihat tipe-tipe kelompok-kelompoknya, ada organisasi terorisme separatis, organisasi terorisme komunis, dan organisasi terorisme religius. Di organisasi terorisme religius juga ada Aum Syirikyo, ada Al-Qaeda, ada IRA, Katolik, Irish Republican Army, ada juga Ku Klux Klan atau web Anglo-Saxon dan Protestan, dan banyak, hampir semua agama ada kelompok-kelompok radikal yang mengarah bahkan lebih kecenderung ke terorisme. Dan ini sudah banyak terjadi. Jadi tidak bisa atau tidak kita lakukan bahwa terorisme adalah Islam. Tidak ada kita menyebutkan ataupun menjustifikasi bahwa terorisme Islam. Tidak. Karena berbagai macam kelompok terorisme itu juga ada dengan berbagai macam motifnya. Makanya di dalam undang-undang kita juga bermotif ideologi, ekonomi, maupun sosial. Kemudian kalau kita lihat jaringan teror ini di Indonesia, berangkat dari Darul Islam atau Negara Islam Indonesia, pada waktu itu kemudian terbagi ada jamaah Islamiyah, kemudian dari jamaah Islamiyah terjadi penangkapan besar-besaran, pasca bom Bali 1, bom Bali 2, demeret dan segala macam, kemudian mereka rubah,
berbicara secara klandestin, kemudian berubah jadi Majelis Mujahidin Indonesia. Saat ini lebih pada aktivitas politik, kemudian ada zaman Ansar Tauhid, September 28, Ogar Basir, kemudian begitu terbentuknya atau deklarasinya ISIS terpecah lagi, ada zaman Ansarud Daulah, dan ada zaman Ansarud Syariah. Dan tetap juga ada zaman Islamiyah secara klandestin tetap dilaksanakan sampai sekarang. Walaupun zaman Islamiyah sudah dinyatakan organisasi terlarang tahun 2010. Zaman Ansarud Daulah sekarang saat ini juga jadi organisasi terlarang pada tahun 2018. Dan ini masih semuanya bergerak secara klandestin dan juga berkonsolidasi untuk penguatan organisasi termasuk juga pengumpulan dana. Dan ini yang menjadi atensi dan perlu kita ketahui bersama untuk harus lebih berhati-hati pada saat berhubungan atau melakukan kita niatnya baik, tapi ternyata disalahgunakan oleh kelompok-kelompok jaringan terorisme ini. Nah, ini yang perlu cek, cross-check, and recheck. Kemudian ancaman terorisme di Indonesia kalau kita lihat saat ini ada frustrated traveler, yaitu para FTF atau foreign terrorist fighters, mereka yang ingin berangkat ke Suriah dan belum bisa bergabung dan deportasi ke Indonesia, mereka menjadi orang yang hero jihadnya masih tinggi, tapi terhambat karena dipulangkan. Nah, ini juga menjadi persoalan kejadian bom yang di Surabaya terinfiltrasi atau teroperasi oleh kelompok frustrated traveler ini. Kemudian ada returnis, mereka yang sudah berangkat ke Syria kembali ke Indonesia, ini juga menjadi mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih, baik latihan militer, pengalaman perang, segala macam. Kemudian ada lone wolf, kemudian leader jihad, wolfpack, kelompok kecil yang tergabung dalam sosial media, dan terrorist groups yang tadi disampaikan. Dan expected actors ini adalah ketika anak-anak dan perempuan di sebuah keluarga terlibat langsung dalam tindakan terorisme. Dulu perempuan dan anak-anak tidak diwajibkan mengikut jihad. Mereka lebih pada supporting dan perempuan lebih pada untuk mengurusi anak-anak dan regenerasi. Namun saat ini anak-anak dan wanita pun diminta untuk bisa melakukan aksinya, ikut andil dalam terlibat aksi terornya. Kemudian strategi nasional penanggulangan terorisme, kita tidak bisa salah satu, harus dua-duanya berjalan, baik pencegahan dan penegakan hukum. Semuanya saling berkesinambungan, kombinasi antara hard and soft approach ini harus sinergis dan bersama-sama. Dan saat ini Densus 88 mengembangkan namanya preemptive strike, yaitu melakukan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya aksi teror, sehingga pada masa-masa persiapan dan masa perencanaan sudah dilakukan penegakan hukum. Dan biasanya inilah yang dipelintir-pelintir rekayasa segala macam, karena belum kejadian bom. Karena sebenarnya nilainya adalah lebih tinggi pencegahan dibanding pengungkapan. Kalau pengungkapan sudah terjadi dulu, tapi kalau pencegahan ini kan belum terjadi. Pada saat masa mereka melakukan persiapan, pada saat mereka melakukan perencanaan, itu sudah dilakukan penindakan. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk mengedepankan atau melakukan kegiatan ini, pencegahan ini. Karena biasanya kalau pencegahan itu nggak dilirik, kurang booming atau kurang, karena padahal itu yang harus kita lakukan. Kemudian pencegahan sendiri dengan kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Kemudian kalau strategi penanggulangannya, semua kita intervensi, kalau dari Mogadam itu nyebutkan ada 5 faktor bagaimana orang menjadi teroris, maka setiap faktor itu harus kita intervensi. Mengakhiri terus dengan merubah, membaik keadaan-keadaan yang dalam masing-masing faktor, baik dari mulai munculnya psikologis, interpretation, kemudian perceived option, unfair treatment, tentang ketidakadilan dan segala macam, itu harus semua kita selesaikan satu persatu. Kemudian pemahaman konsep deradikalisasi dan kontraradikalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Nah, ini intinya deradikalisasi dilaksanakan untuk mengurangi, menghilangkan, atau membalikkan pemahaman radikalisasi yang sudah terjadi. Jadi kalau deradikalisasi dilaksanakan pada saat setelah ditangkap sampai dengan kembali ke masyarakat, kemudian kontraradikalisasi adalah mereka yang belum terkooptasi, belum terpapar
untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Seperti apa yang kita kerjakan adalah kegiatan kontraradikalisasi, dan itu terus harus kita kembangkan. Kemudian, kontrol bisa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, kontra propaganda, kontra narasi, dan kontra ideologi. Sedangkan deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Ini perbedaannya. Kemudian, selalu saya membawa atau mengingatkan tentang pentingnya wawasan kebangsaan untuk meredus atau melakukan pencegahan terhadap penanggulangan terorisme ini atau radikalisme dan terorisme ini, maka pentingnya wawasan kebangsaan harus terus digulirkan di dalam lingkungan-lingkungan kita. Baik mulai yang terkecil di keluarga sampai dengan lingkungan-lingkungan sosial masyarakat yang terbesar. Bahwa wawasan ini saya kira juga diajarkan tentang bagaimana wawasan kebangsaan, konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah. Karena apa? Kita memiliki keberagaman. Kehidupan masyarakat, perbedaan suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Termasuk kita negara besar, ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ribuan bahasa dan ratusan bahasa, adat istiadat berbagai macam. Kalau tidak ada pemersatunya atau yang mempereratkannya, tidak ada talinya yang bisa menyatukan, maka akan bubar dengan segala macam ego-ego masing-masing. Sehingga saat ini sudah terbukti dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan wawasan kebangsaan ini, NKRI, inilah Undang-Undang Dasar 45, itulah yang menjadi jalinan pemersatu dari keragaman yang ada di Indonesia. Nah, itu mengapa perlu mengenai Pancasila, karena di situ jati diri bangsa, bijakan sebagai warga negara, dan menjaga eksistensi bangsa. Dan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sebagai pandangan itu pemersatu bangsa, dan ini terus harus kita gulirkan, harus kita gaungkan kembali. Bagaimana itu kedudukan Pancasila? Pancasila dengan nilai-nilainya bisa kita amalkan, kita jalankan dalam kehidupan segala macam lingkungan, karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama manapun, dan Pancasila adalah salah satu pemersatu, alat pemersatu bangsa ini dengan berbagai macam karakteristik dan keberagaman yang kita miliki. Kekuatan potensi bangsa, penduduk, teritorial, kekayaan alam, kekuatan real bangsa, ideologi politik dan sosial, instrumen kekuatan nasional militer, intelijen masih ini adalah kerangka transformasi strategis. Sehingga ideologi Pancasila, esensi dan eksistensialisasi bangsa-bangsa negara Indonesia melalui pilar-pilar di Pancasila ini. Pilar beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemartabatan manusia, persatuan nasional, demokrasi dan kesejahteraan, dan keadilan kolektif. Inilah esensi dan eksistensialisasi dari ideologi Pancasila. Kemudian kedudukan Santi Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat bangsa negara dan menghormati, mengharmonisasi hubungan perbedaan suku, ras, agama, bayar, budaya. Kita bersyukur para founding father kita bisa merumuskan ideologi bangsa, kemudian Susanti Bhinneka Tunggal Ika ini untuk menyatukan segala macam perbedaan-perbedaan yang muncul dan ada di Republik Indonesia ini. Kemudian termasuk yang harus kita lakukan adalah bagaimana medsos ini sebagai bagian dari tantangan keberagaman. Kita harus bisa menjadikan medsos ini santun dalam berbudaya, menghidupkan budaya santun bersosmed, kemudian menjadikan sosial media ini sebagai sarana untuk hal-hal yang positif, kemudian selalu think before click atau think before share, tidak menjadi kita bagian dari firehose falsehood atau mereka yang melakukan kegiatan hate speech untuk memicu konflik,
dan itu sudah diatur dalam undang-undang, melanggar undang-undang kalau kita melakukan hal yang berbau hoax dan hate speech, sehingga ini yang harus kita pahami bersama, dan kita membutuhkan budaya santun dalam melakukan berselancar di dunia internet. Karena teroris juga menggunakan sarana ini untuk melakukan aktivitasnya, baik dari mulai perekrutan sampai dengan persembunyian, pendanaan, jaringan logistik, kemudian pelatihan, bahkan pelaksanaan serangan juga dilakukan semua di media sosial. Kejadian bom Surakarta, Mapores Surakarta, dikontrol oleh Baru Naim dari Suriah dengan satu orang pelaku bomnya, kemudian satu pembuat bomnya, dan satu pendananya, itu tidak saling ketemu satu sama yang lain. Semua diatur melalui sosial media. Dikendalikan, kemudian melakukan aksi teror. Itu terjadi. Sehingga kita perlu bagaimana membangun budaya, membangun ketaatan hukum, kepatuhan hukum terhadap situasi yang ada. Biar tidak terjadi anomi di dalam kehidupan bersosial media atau cybernomi. Kemudian peran elemen masyarakat, lembaga pendidikan, yaitu menanamkan pemahaman jadi perbedaan bukanlah suatu yang harus dipertentangkan, namun adalah sebuah kekuatan yang saling melengkapi. Kemudian Thomas Togatoda, membangun kesadaran, memberikan arahan, contoh satu dalam kehidupan yang penuh keharmonisan, eksekutif lagi seperti menjamin kehidupan penuh toleransi harmonisasi. Ini peran untuk menjaga dari kebinekaan dan sosial empat pilar tersebut. Kemudian untuk membendung paham kekerasan terorisme, menanamkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI, perkaya wawasan keagamaan, waspadai terhadap provokasi dan hasutan, jadikan keluarga tempat konsultasi, laporkan setiap gejala mencurigakan dari individu kelompok yang mengarah pada tindakan radikal, membangun jaringan komunikasi damai, dan membangun cinta damai, menghidupkan budaya-budaya yang tradisi-tradisi budaya yang selama ini sudah mulai kita tinggalkan, itu harus dikembalikan. Jati diri bangsa yang gotong royong, ramah tamah, tepos liro, dan segala macam keindahan dan pendekatan-pendekatan yang secara kemanusiaan, itu harus kita bangkitkan kembali. Karena ideologi Pancasila dengan segenap nilai yang dikandungnya, memandu bangsa ini untuk menghadapi berbagai bentuk tantangan, meskipun datang di zaman yang berbeda. Ini yang disampaikan Pak Jokowi pada saat hari kesaktian Pancasila. Nah, ini sekali lagi saya sangat apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap IBLAM. Webinar seperti ini perlu terus dikembangkan dan memang diperbanyak, sehingga pemahaman kita untuk terorisnya ada. Teroris ini bukan rekayasa, ada yang masa rekayasa, ada yang mati kok, ada yang terluka, ada yang dihukum, semuanya bukan rekayasa, semua bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara aturan, sekarang kita negara-negara hukum. Kita ya melakukan penegak hukum yang melakukan kesalahan juga ada sarananya untuk di against atau di challenge. Densus ataupun kepolisian yang mal praktek dalam pelaksanaan penegakan hukumnya bisa diproses, diajukan, ada dewan, ada kontrol yang namanya pra peradilan, ada Komnas HAM, ada mana-mana. Dan semua sarana itu adalah sarana kontrol, saling mengontrol satu sama yang lain. Dan terakhir, masyarakat semua bisa menilai. Yang pasti adalah keselamatan jiwa masyarakat pada umumnya adalah hukum tertinggi dari kita. Terima kasih. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Didik Novi Rahmanto, SIKMH, yang sudah sangat luar biasa memaparkan materinya yang otentik, observatif, dan komprehensif. Yang kita lihat tadi bahwa penyebaran intoleransi, paham intoleran, radikalis, dan
terorisme ini semakin masif dengan berbarengannya peningkatan pengguna sosial media, maka dari itu merupakan sebuah tugas terhadap para hadirin, maksud saya, yang termasuk di Ikatan Keluarga Alumni, yang sudah alumni, mungkin sudah berkeluarga, jadi mengawasi anak-anaknya atau muda-mudinya ini, atau adik-adiknya, juniornya sudah di kampus, sampai di mana mereka berorganisasi, kemudian mengadakan kajian atau mengikuti kajian harus diawasi. Kajian apa sih yang mereka ikuti, atau organisasi apa yang kita ikuti? Mungkin nanti Pak Didik bisa share itunya, Pak, ya, materinya nanti untuk dipahami sama para hadirin. Jadi organisasi apa saja sih yang arahnya mengarah ke sana, begitu. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih untuk Pak Didik yang terus bekerja keras dengan BNPT untuk menanggulangi ancaman terorisme. Semoga Bapak dan jajaran selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugasnya, ya, Pak, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan dari pemaparan materi Bapak Didik tadi. Sebelum ke pemateri selanjutnya, ada pemberian sertifikat secara simbolis atau online kepada Bapak Didik. Halo, Pak Didik. Ya, apakah masih bergabung? Iya. Kita mungkin ini, ya, Pak, ya, pemberian sertifikat online terlebih dahulu, ya, secara simbolis. Iya. Ya, terima kasih. Ya, baik, untuk operator mohon dibantu untuk screenshot-nya. Ya, baik, terima kasih, Pak Didik. Selanjutnya, yang kedua, kita masuk pemaparan materi yang kedua, yaitu oleh Bapak Dr. Kandidat Haji Amsori, SHMH, SMMM, selaku dosen Iblam School of Law. Sebelum memasuki materinya, saya sampaikan profil singkatnya terlebih dahulu. Singkat aja, nggak usah banyak panjang. Iya, yes, itu. Iya, baik. Cukup nama saya aja, orang udah pada kenal juga tuh. Asal ya. PD. Baik, Pak Amsori, mungkin sedikit ya saja untuk riwayat pekerjaannya. Bapak ini dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Kemudian dosen juga tidak tetap di Fakultas Hukum UKI tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian riwayat pendidikan formalnya, S1 Fakultas Ilmu Hukum di UKI, kemudian S2 Pascasarjana di Universitas Indonesia, kemudian S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sarjana Manajemen, kemudian S2-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Gotong Royong, Magister Manajemen, dan yang sedang ditempuhnya S3-nya di UIN, Syarifiyatullah. Ya, mungkin kurang lebih profil singkatnya seperti itu. Selanjutnya langsung masuk ke pemaparan materi aja kepada Dr. Kandidat Haji Amsori, SHMH, SMMM, untuk waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih moderator, ya. Jadi lumayan, Masya Allah, luar biasa tadi saya dapat ilmu dari Jenderal Pak Didik tadi, ya. Dan nanti juga ada narasumber yang memang nggak asing lagi, ya. Dan materinya pasti sangat luar biasa. Bisa ditampilkan nggak itu materi saya, ya? Minta tolong, Pak Moderator. Bapak sudah CO host, ya? Ya, saya lagi di luar. Oh, oke, okay, baik. Minta tolong, ya. Saya tunggu sebentar, Pak, ya, untuk operasi, ya, nanti, okay, saya hubungi. Sambil nunggu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
para teman-teman semua, mahasiswa, tamu luar, undangan, para narasumber, panitia, khususnya juga dari Iblam ya, ini alumni Iblam semua, juga tadi Pak Gunawan, Pak Dr. Gunawan, Pak Dr. Marjan, para aktivis mahasiswa, para pemerhati teroris radikal, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara teroris, radikalis gitu ya. Bahkan intoleran. Ini memang isu ini makin hangat ya. Suara saya bisa didengar ya? Oh, dengar, Pak. Mantap ya. Mantap. Ya, mungkin suara saya tidak semerdu jenderal tadi, ya, menggelegar. Oh, malah menggelegar. Saya menyampaikan bahwa sepertinya sifat radikal juga harus ada juga di dalam diri kita, ya. Namun radikal dalam hal yang positif. Tapi dalam stigma-stigma negatif, ya, pemahaman-pemahaman radikal, radik yang mengakar di dalam diri kita ini tidak boleh juga berlebihan. Contohnya saya juga punya sifat radikal ya. Radikal tuh rada sedikit nakal ibaratnya. Jadi kita dalam mengambil terobosan-terobosan hukum ya kita harus berani ya, apalagi kita para calon sarjana hukum atau memang sudah sarjana hukum atau calon magister hukum, pemerhati hukum lah. Dalam hal ini perlunya pemahaman-pemahaman mengenai tadi teroris, apa sih, lengkap sekali. Dulu saya mengikuti teroris ini sebagai kejahatan transnasional. Bagi teman-teman nanti bisa di buku saya juga itu saya bikin buku, saya tulis buku tentang pemberontak dalam hukum internasional, nanti bisa lihat. Bagaimana tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, bahwa teroris ini sebagai kejahatan transnasional, artinya sangat penting sehingga teroris dalam undang-undang pun dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Nah, oleh karenanya isu ini masuk ya dalam tema kampus ya, perguruan tinggi. Ada suara yang berbisik-bisik ya. Sebenarnya kalau mau bicara isu teroris ini hangat akhir-akhir ini, tapi kalau masuk isu itu dari tahun berapa ya, 80-an lah ya, itu udah ada gitu. Namanya akar-akar rumput yang memang mengarah ke sana. Di pemahaman-pemahaman dulu waktu saya sekolah, ini pengalaman pribadi saja ya, itu ada kegiatan rohis, rokis gitu ya, di sekolah-sekolah. Bagaimana pengajian-pengajian kecil ya di kampung dan sebagainya, ini sudah mulai mengakar. Oleh karena itu saya mengangkat judul gitu ya, peran perguruan tinggi dalam menangkal dan menetralisir ya radikalisme, intoleransi dan teroris. Kenapa saya membahas tentang netralisir? Ya tadi paham radikalisme itu sebenarnya sudah ada di setiap diri kita, karena prinsipnya jati diri kita dan Tuhan ya. Ketika kita manusiawi melebihi ya agak-agak sedikit sombong dengan manusia yang lain, maka seolah-olah kita beranggapan kita diberi anugerah yang lebih tinggi dari Tuhan, sehingga kesombongan diri yang ada di diri kita melebihi dengan manusia lain, nah timbullah sikap-sikap yang agak sedikit radikal. Ketika tambah isme gitu, boleh dinaikin slide-nya, minta tolong operator ya. Ini siapa yang operator? Maaf ya. Nah, ini ada tadi pengertiannya. Bicara radikal mungkin tadi sudah paham ya, jadi bahas sebelumnya. Ya. Akal, pangkal, dasar, isme, paham, aliran, radikalisme, paham yang mendasar, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, serta sikap ekstrim dalam aliran politik. Nah, kalau kita lihat dari kamus bahasa besar bahasa Indonesia,
ruang lingkupnya juga. Kebetulan di sini saya angkat ruang lingkupnya dimana tujuan dari pendidikan nasional itu ya, bahwa manusia itu diarahkan ya menjadi manusia yang beriman gitu ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu juga bagaimana menjadi manusia yang kreatif gitu ya. Mahasiswa ini lebih dari siswa, mahasiswa ketika diarahkan dulu di SMP, SMA, ada rohis dan sebagainya, memiliki sifat-sifat pemikiran yang kreatif, imajinatif gitu, inovatif, sehingga peran dosen juga diperlukan. Nah, dosen juga nih dalam hari ini adalah tugasnya di mana ada Tridharma perguruan tinggi. Itu tadi yang namanya pendidikan di kelas, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, peran serta dosen dan mahasiswa sebagai sivitas akademika diperlukan ya. Sangat-sangat diperlukan terkait isu-isu yang terjadi. Kalau dulu ya, dulu waktu saya masih kuliah tahun 96-97, isu-isu yang beredar itu ya, isu PKI gitu kan, isu-isu yang sekarang ada sedikit gerakan yang lebih radikal, teroris. Dulu zaman Soeharto, Supersip gitu. Masing-masing pemerintahan punya isu-isu tersendiri lah ya. Menurut saya apa yang mau diangkat oleh pemerintah dalam hal ini menjaga keamanan negara. Nah, selanjutnya dalam pendidikan terakhir ini memang dunia pendidikan itu mengalami tantangan yang sangat tinggi, yang besar. Ini berkembangnya paham-paham, ya, paham yang sehingga sebenarnya bisa kita bendung dengan cara kita menangkal, membendung, menangkal. Berarti kan ada. Ya. Kalau gimana cara kita menangkal, menangkal petir, menangkal hujan, menangkal masuk angin, menangkal. Berarti kan ada itu. Jenisnya ada. Gimana kita cara menangkal kalau tidak ada barangnya? Tapi ada. Paham-paham radikal itu kita ada. Sudah ada. Bibit-bibit itu sudah ada. Kalau bicara PKI saja, tahun 48, 65, ya. Kalau sekarang sudah hampir puluhan tahun usianya, ya radikalisme misalnya dulu berobak ketika saya SMP gitu tahun 80-an, itu sudah ada sekitar 40 tahun yang silam sudah ada itu. Berarti sudah dewasa orang itu. Bibit-bibit itu sudah mengakar ya, tumbuh dalam jenis-jenis yang berbeda ya. Lalu next slide. Ciri-cirinya. Karakteristik cirinya itu ada bersifat perorangan, nah kelompok. Umumnya sikapnya itu ada sikap seseorang atau kelompok tadi ya sebagai paham yang intoleran itu biasanya dia fanatiknya berlebihan terhadap organisasi atau kelompok ya, berlebihan mengklaim dirinya paling benar atau mengklaim organisasinya paling benar, memiliki stigma buruk terhadap suku bangsa lain, misalnya suku apa, Cina, bangsa Arab, bangsa Barat, apa Yahudi gitu ya, bangsa, terhadap suku, stigmanya buruk ya, terhadap suatu suku atau bangsa lain. Lalu menolak modernisasi ya. Lalu cenderung apa, anarkis dalam memperjuangkan ideologi, keras, kasar, anarkis ya, menghalalkan segala cara, segala tindakan-tindakannya ada pengerusakan ya, ada vandal ya, vandalisme. Lalu terkesan rigid dan tekstual dalam menafsirkan ayat ya, ayat-ayat suci ya, baik dia agama Islam atau non-Islam gitu ya. Menafsirkan ayat-ayat jihad, ayat-ayat jihadis itu terlalu kontekstual ya, terlalu apa namanya, terlalu sempit lah pemikirannya, maupun hadis-hadis sehingga terkesan mengusung khilafah Islamiyah ya, serta syariat Islam ini bagi yang beragam Islam. Karena saat ini label, stigma, labelisasi politik, labelisasi teroris, radikalis, dan sebagainya ini cenderung stigmanya entah bermuara kepada Islam atau agama tertentu ya. Padahal kemarin kita lihat tadi yang disampaikan narasumber sebelumnya ya, ada misalnya pencerama Abu Bakar Basir, ada yang pernah tahanan politik, mereka ditahan
teman-teman saya juga ada sebagian juga yang memang pernah menjadi korban. Nah, kita lihat nanti korban teroris, korban radikalis gitu ya, atau memang dia pelaku. Ini ya, lihat dulu, sama juga nih modelnya kayak narkoba ya, bisa jadi korban. Ada seseorang mahasiswa dijajelin apa di brainstorming, dia menjadi korban. Sehingga ketika dia korban pelaku, jadilah dia pelaku. Korban dari pelaku tadi, jadilah pelaku terhadap teroris. Dalam suatu keluarga bisa saja bapaknya itu dikafir-kafirkan, ya, ibunya, orang tuanya itu diajak bukan suatu paham dia, padahal orang tuanya sendiri. Ya. Next. Tadi ada berapa apa namanya kasus-kasus ya. Di belakang kemarin ini ada beberapa kasus misalnya di Surabaya ya, BNPT pun tadi disampaikan ada bakal LIPI juga sudah kemasukan ya, kampus ini sudah disusupi oleh paham-paham radikalis dan intoleran, sehingga banyak mungkin kita jangan-jangan teman-teman kita di kelas ya, ketika ada teman-teman ini yuk demo yuk atau apa memakai suatu barang enggak, suatu barang misalnya handphone enggak mau belilah itu produk Amerika ya, atau beli obat-obatan enggak usah beli obat itulah itu produk Amerika, ada produk ini produk Cina atau apa ya, atau bangsa lain ya, ini jangan beli apa namanya produk minyak wangi itu misalnya buatan Swiss, kemarin kita boikot itu buatan Paris. Jadi nama seorang pengacara aja nggak pakai belakangnya gitu ya. Gara-gara suatu pemahaman-pemahaman ada timbul boikot, benci terhadap suku lain ya. Atau mungkin dia teman-teman mahasiswa hanya ingin apa ya, awalnya tuh ya lucu-lucuan aja gitu kan. Kita rame-ramein aja. Padahal hal itu akan membawa yang dicontohkan oleh mahasiswa. Ya, dosen profesor, pak doktor, banyak ya kasus-kasus yang itu yang terpapar teroris, papar radikalis ya. Di Aceh, ya, di Surabaya banyak. Kalian bisa lihat searching di Google, bukan hanya kalangan dari yang tidak berpendidikan gitu, bahkan tingkat profesor. Jadi bahayanya, makanya sama disampaikan dengan extraordinary crime. Kenapa menjadi extraordinary crime? Karena sama kayak narkoba, ya, dianggap seperti itu. Korupsi siapa aja. Jadi mau kalangan artis juga banyak, baru kenal agama, hijrah, ya, yang lain dibilang kafir, ya, dianggap bukan berserbangan. Jadi, makanya ini suatu mengakar, gitu. Makanya radikal itu mengakar. Baru kenal Islam dikit, celana gantung, dibilang kafir, dibilang bid'ah, dibilang jadi takfiri pahamnya. Padahal celana gantung itu tidak semuanya teroris kan gitu. Pakai cadar tidak semuanya teroris. Ya, nah inilah harus dibedakan. Next slide. Ini sebagai bahan diskusi nanti. Ya, kalau gerakan radikalisme CS tadi ya, toleran, ekstrim, bahkan sampai teroris ya, itu telah masuk di Civitas Akademika tadi ya, mahasiswa, dosen dan lain-lain tadi, contohnya pasca pemboman di Surabaya dan sebagainya. Terus pembicaraan mengenai teroris dan perdebatan ini nih berawal dari adanya isu-isu yang beredar luas di masyarakat tadi, media sosial udah disampaikan tadi ya, media sosial, medsos, apa aja medsos, jadi Pak Jenderal tadi sampaikan itu medsos bahaya, makanya kita perlunya saring dulu lah sebelum di sharing. Nah, informasi-informasi media kita kadang-kadang kita terlalu genit di dunia media kita ya, dapat informasi WA searching langsung di share ya, seolah-olah tuh teman-teman ini informasi dari gua nih, A1 informasi awal dari saya paling awal dapat, saya share ke teman-teman grup dan sebagainya, terlalu genit ya, terlalu lebay. Nah, sehingga apa, tidak tahu efeknya. Padahal kalau berdasarkan agama ya, dalam agama Islam mungkin ada agama lain, bagaimana proses bermedia sosial itu ada hukumnya ya, makanya perlunya tabayun.
ya, pas tabayanu. Jadi ketika kita mendapat informasi, ya, khawatir informasi tersebut disalahgunakan, ada fungsinya hoax, ya bahasanya fitnah. Apalagi dalam kalau bicara Islam, fitnah itu saddu minal qatl, fitnah itu hoax itu bisa mengakibatkan pembunuhan, ya. Pembunuhan apa saja? Akibat informasi yang salah, ya. Bisa menjadi perang saudara, ya. Perang antar agama. Ya, sekarang lagi ramai kemarin tuh ya, Muhammad kece dan lain-lain sebagainya. Satu, jadinya mengarah-arah ke penistaan agama. Ramai dulu pertama kali misalnya kasus Ahok penistaan agama, ya. Kasus Ahok di Pilkada ramai, surat Al-Maidah lari dan berakibat ke Pilkada, timbul tim penista agama, pendukung penista agama, lahirnya ke Pilpres, ya. Akhirnya pendukung penista agama antara kadrun dengan bukan kadrun, antara ya banyaklah itu. Permainan-permainan politik isu goreng-gorengan itu akhirnya diambil, ditangkap oleh orang-orang ya yang memang nyaman di dunia itu, ya. Para apa namanya? Buzzer-buzzer atau buster-buster apa? Buzzer. Buzzer. Nah, jadi yang ada RP-nya gitu misalnya. Bayaran, buzzer-buzzer bayaran. Ya, ada namanya cyber army, orang-orang grup-grup ya sekarang di media sosial ya. Dilempar ke WA, TikTok, IG, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, ditangkap, di-share lagi ya. Nah, inilah ramai dunia maya itu. Sedangkan dunia maya saja sudah enggak ramai beritanya ya. Kenapa dunia maya makin ramai beritanya? Oke, next. Nah, isu-isu tadi, ya, isu-isu tadi radikal. Dulu yang saya sampaikan dulu pernah zaman PKI, gitu ya. Ketika beritanya rame, Soeharto dulu saya sekolah tuh, tapi program wajib nonton itu, ya, Lubang Buaya, kemarin isu yang G30 SPKI, sudah selesai. Lalu dimulai lagi dengan Supership. Nah, pembahasan radikalisme CS ini juga memiliki kesan, ya, memiliki kesan, tujuan. Ini di lapangan, di dunia nyata, ya, kalau di warung-warung kopi itu, memiliki kesan bahwa isu tersebut menjadi gorengan. Gorengan apa ya? Untuk menyudutkan pemeluk agama. Ya, pemeluk agama lain, tadi agama Islam. Kenapa stigma radikal, stigma-stigma teroris, gitu ya. Karena tadi ada yang memakai pakaian-pakaian ciri-ciri Islam, tapi di Bom Bali tidak ada. Ya, Amrozi CS, Mam Samudra memakai pakaian-pakaian yang memang mencirikan simbol-simbol Islam. Mungkin ada yang tidak suka dengan Islam sehingga menjelekkan agama Islam pakai baju itu. Bom Sarinah enggak pakai baju-bajuan kayak gitu tuh. Enggak pakai celana cingkrang, enggak pakai yang jenggotannya ada cuma berapa biji doang jenggotnya ya, 11 jenggot atau berapa jenggotnya. Bisa sedikit, yang suruh baca Quran juga nggak bisa gitu ya. Saya tinggal di Kuningan Jakarta Selatan. Dulu waktu saya tahun 2004, misalnya 2004-2006 itu ada terjadi bom berapa kali itu rumah saya ganti rugi ya, ganti untung sebenarnya sih. Bom Australia itu udah ramai tuh ketika bom Australia itu. Pas saya ke Bali, bom Bali. Dulu juga peristiwa Borobudur dibakar. Nah, di Kuningan juga ada Mas JW ya, Mas JW Mayorot apa JW Mariot, JW Mariot ya. Itu dibom juga. Sehingga semua orang masuk gedung diperiksa dulu detektor dan sebagainya. Lalu ada Ritz Carlton dan sebagainya. Itu jadi apanya? Negara jadi panik. Gitu ya. Negara jadi panik, masyarakat juga jadi dibikin riuh, dibikin stres gitu, mana-mana terus ada mobil kotak, mobil box di belakangnya, dia menjauh dan sebagainya, jadi panik, jadi resah. Itulah sikap teroris, membuat teror, membuat resah. Ya. Jadi mengakar tadi apa, radikal, intoleran, teroris, sebagainya. Jadi membuat resah, tujuannya apa, membuat resah. Kenapa agama Islam tadi, ya wallahualam siapa yang
nggak ngerti gitu ya orang-orang Islam, teman-teman saya juga mungkin kenapa bang, jangan-jangan umat Islam memang disudutkan bang, nggak angkat jalan. Ya udah akhirnya tadi dia merasa jadi ribut lagi antara agama. Padahal kalau di Islam ya di kita memiliki Islam rahmatan lil alamin, ada uhuwah Islamiyah, insaniyah dan watoniyah. Jadi kita harus dengan orang-orang kafir pun kita tidak boleh mengkafir-kafirkan kok. Tidak boleh menghina Tuhan lain kok. Tidak boleh. Oke, kenapa agama di luar agama Islam tidak ada kata-kata teroris bang, tapi kejahatan? Nah, itu kita bahas. Yang kedua, jangan-jangan teroris radikalisme CS tadi guna mendapatkan peningkatan anggaran bang? Nah, buat BNPT, Densus 88 biar ada anggaran tambahan. Ya bukan anggaran tambahan, memang butuh. Ya kan menangkap orang kan perlu biaya. Ya kan jawabannya gitu aja. Kita kan kalau mau urusan-urusan lainnya, turu dan sebagainya kan perlu jalan. Tapi kalau untuk penganggaran biaya dan sebagainya udah digaji dan sebagainya, wallahu a'lam. Ya. Nanti kita ada pihak yang berkompeten untuk menjawab itu. Lalu isu lagi, jangan-jangan bang, isu radikal CS itu untuk apaan tuh? Penguatan isu bang. Ya, pengalihan isu dalam hal ini mau ganti kepemimpinan bang. Misalnya BUMN ini, menterinya ini, ada kasus-kasus tertentu bang. Di KPK, ada kasus KPK atau kasus-kasus di pengadilan mana, ya ada kasus-kasus yang memang ngeri, ada atau lagi mau dibikin RUU bang, RUU ini kemarin Pak Omnibus Law, jadi segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini kesannya pengalihan isu. Ya dulu kagak ada bang, itu Melayu, kamu Melayu kagak ada, bom tiba-tiba, ya loh pengalihan isu nih, bom Panci, Bekasi, di Tangerang, di Ciputat, bahkan kemarin di Mabes Polri yang cewek itu, ya. Masuk-masuk bawa pesta kecil, ya. Selain itu juga, ya, ada kalangan oknum dosen yang mendukung juga dan memberikan justifikasi pada pemahaman, ya, bahwa segala sesuatu itu, ya, identik kata kita harus bikin khilafah Islamnya, ya, bawa bendera merah putih dan sebagainya. Oke, next, karena udah agak lama juga. Naikin. Lagi nanti bisa dibaca, kita diskusi aja. Ya, bagi yang nggak nahan untuk bertanya kalinya. Ini ada dalil, ya, dasar hukumnya. Salah satu harus ada dalil, bahasa hukum dan hukum. Saya mengambil ayat di Quran, mohon maaf agama lain, ya. Kalau dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 143, nah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, umat wasatun, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Maksudnya nanti kita diskusikan bahwa Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baiknya kalian urusan adalah urusan yang di tengah-tengah, jalan tengah. Jadi umat Islam itu menjadi penengah. Jadi Islam rahmatan alamin itu maksudnya Islam yang moderat. Ya, Islam yang tidak ke kiri ke kanan, makanya disebut di Indonesia ini adanya wasatiyah atau moderasi. Yang sering dibilang itu tiga pilar, yaitu moderasi dalam pemikiran, moderat dalam pemikiran, radikal juga ada radikal pemikiran. Ya, pemikirannya radikal dia nggak gerak, tapi dia bisa menggerakkan, menjadi influencer, ya, jadi penggerak itu. Ya, jihad ini mati masuk surga, udah nungguin loh, bidadari dan sebagainya. Dianya kagak. Ya. Moderasi gerakan, takbir, misalnya menggunakan kata takbir, di sana takbir, tensin takbir juga, repot. Ya. Atau moderasi perbuatan, ya, dia menjadikan antara ekstrim kiri dan ekstrim kanan, ya dia tengah. Next, tiga azan kayaknya, lanjut, dia penutup, perguruan tinggi, ya peran perguruan tinggi dalam menangkal dan menetralisir tadi, ya, adalah menanamkan sikap moderasi beragama. Apapun agamanya, siapapun pemeluknya, ya dalam fanatik beragama dia untuk pribadi saja antara dirinya dan Tuhannya. Tidak boleh ngajak-ngajak, oh, ayo kita ini Islam NU yang paling benar, Islam Muhammadiyah yang paling benar, Islam Salafi, Islam Wahabi, Islam apa lagi tuh, JAD, ya Islam apa lagi banyak, Persis, Islam apa lagi banyak lah Islam yang lain, ada 73 golongan, Islam Syiah, Islam Si B, ya Islam Si C, ya macam-macam. Ya, jangan tidak mengklaim itu hanya organisasi Islam sama dengan Kristen, ya Kristen tadi, ya Advent, ya Pantara, Protestan, sebagainya. Saya penutup
jangan pernah lelah menjadi Indonesia dengan ber-PBNU. Ya, iklan dikit saya karena saya dari PBNU juga. PBNU itu kita Pancasila. Kita jaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Kemandasan. Terima kasih. Ya. Mungkin Azhar. Bisa dilanjutkan Pak Moderator, teman-teman yang lain. Terima kasih kepada Bapak Dokter Kandidat Amsori, Bapak Amsori atas memaparkan materinya yang sudah disampaikan. Cukup relevan juga dengan pemaparan materi sebelumnya yang disampaikan oleh Bapak Kombes Pol Didi Novi Rahmanto. Jadi memang tadi yang seperti disampaikan di awal bahwa pemikiran radikal ini tidak selalu yang arahnya tidak baik, tapi pemikiran radikal pada dasarnya adalah suatu pemikiran yang mencari pokoknya atau fundamentalnya atau dasarnya untuk membangun diskursus yang rasional dan kritis. Jadi memang pemikiran radikal ini kalau diambil positifnya itu bagus, tapi jangan diambil negatifnya. Dan kemudian peran perguruan tinggi dalam menangkal dan menetralisi radikalisme CS ini adalah dengan menanamkan sikap moderasi beragama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atas pemaparan dari Bapak Dr. Amsori. Nah, sebelum ke pemaparan materi yang berikutnya atau yang ketiga dan terakhir, ada pemberian sertifikat online seperti yang di awal sama. Ya, Bapak Amsori mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya, Pak. Halo, Bapak Amsor. Ya, baik. Lepas masker dulu, biar keren. Ya. Terus gimana lagi nih? Ya, untuk operator mungkin bisa dibantu ya. Untuk foto ya? Dokumentasinya. Baik, iya Pak. Satu, okay. Dua, tiga. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Pak Amsor. Okay. Sama-sama. Ya, baik. Ke pemaparan materi selanjutnya yang paling kita tunggu-tunggu dan yang paling fenomenal ialah Bapak Aibtu Zakaria SHMH selaku anggota Subdirektorat 4 Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang terkenal dengan nama Jacqueline Coopers karena simbol dari motor model Coopersnya mungkin ya. Nah, yang familiar juga disapa dengan sebutan Bang Jack yang terkenal sekali dalam program televisi dan kanal YouTube-nya yang bernama Jacqueline Coopers yang sudah memiliki kurang lebih 543.000 subscriber, luar biasa ya. Nah, ini untuk teman dan hadirin harus stay tune dan subscribe nih channel YouTube-nya Bang Jack. Nah, baik, sebelum masuk ke materinya saya sapa dahulu ya. Halo Bang Jack, apakah sudah bergabung? Siap. Ya, baik Bang Jack. Siap, sudah siap. Terima kasih. Sampaikan materinya ya Bang Jack ya. Siap. Iya, baik. Bang Jack, sebelum menyampaikan materinya nih Bang Jack, mungkin nanti Bang Jack bisa introduce yourself, introduce your story, maksudnya kurang lebihnya lika-likunya nih Pak dalam bertugas. Kemudian rekam jejaknya nih Bang Jack kan terkenal sekali dengan kasus-kasus yang luar biasa, Bang Jack yang eksekusi, dan kemudian yang sempat viral itu, Bang Jack bisa selamat dari tembusan 12 peluru, yang katanya 9 sudah dicabut dan 3 masih bersarang di tubuh. Nah, itu saya juga mungkin kurang paham detailnya seperti apa, kemudian pasca operasi dan pemulihannya seperti apa, mungkin nanti Bang Jack sebelum masuk menyampaikan materinya bisa memberikan introduction atau storytellingnya itu seperti itu. Itu Bang Jack ya. Siap. Bang Jack dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Terima kasih untuk moderator, komandan, Kombes Pol Didi. Terus tadi juga sama rekan-rekan juga alumni dari Iblam ataupun rekan-rekan yang rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Jacqueline Coopers. Dinas di Jatanras, Polda Metro Jaya. Jadi, tentang tadi kata moderator, kita pernah
Ya, saya dinas di kepolisian itu sudah jalan 25 tahun. Dari tahun 96 sampai sekarang. Kejadian saya ketembak 11 peluru itu di Ranca Ekek, Cipacing, Bandung. Pada saat waktu itu kita sedang menangani kasus perampokan mesin pengisi ATM. Kejadian TKP-nya 2006 di Cawang dengan kerugian Armorindo Bank BCA itu 2,8 miliar. Lalu kita kejar pelakunya ke Lampung, lalu ke Bandung. Nah, di Bandunglah terjadi baku tembak. Nah, di Bandung terjadi baku tembak karena kita pada saat waktu itu melihat dan mencurigai mobil pelaku. Akhirnya kita masuk ke dalam mobil tersebut dan terjadilah baku tembak. 5 orang meninggal dunia dan 4 masih bisa kita amankan. Jadi pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena dia berusaha melawan pada saat waktu itu dan sangat membahayakan sekali untuk masyarakat karena kejadian itu di pasar. Dan alhamdulillah saya selamat karena berkat tim juga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa rumah sakit, 8 butir peluru udah diangkat dan 3 butir peluru masih bersarang di tubuh saya sampai sekarang. Jadi pada saat waktu itu dokter menyarankan untuk amputasi di tangan sebelah kiri. Jadi ini tangan sebelah kiri bukan gaya-gayaan, tapi ini adalah besi. Jadi pada pas sudah selesai operasi pasca 9 jam operasi, alhamdulillah pada saat waktu itu kejadian saya nggak pingsan. Dan yang ada di pikiran saya cuma satu, polisi nggak boleh kalah dengan penjahat. Itu aja. Jadi langsung pas selesai itu saya pasca dari pulang dari rumah sakit, saya pulang ke rumah. Tiba-tiba baru istirahat seminggu ada kabar kasus mutilasi. Jadi langsung kita kerja lagi dan berhasil menangkap pelaku mutilasi. Jadi istirahat cuma seminggu, Mas. Halo. Halo, iya Pak. Jadi cuma seminggu aja Pak setelah operasi itu Pak ya. Terus kemudian langsung lanjut lagi tuh Pak. Lanjut lagi karena luar biasa. Iya, karena nggak betah. Karena nggak betah, gua di rumah tuh nggak betah ya. Nggak betah gimana Pak? Iya, jadi mungkin pada udah saat mau. Iya, karena pada saat waktu itu direkturnya itu Pak Carlo menyarankan kita untuk istirahat di rumah sakit. Pikiran gua kalau andai kata di rumah sakit ya kapan gua bisa sembuhnya kan gitu. Akhirnya gue turun di tengah tol tuh. Tengah tol gue minta antar pulang ke rumah, pikiran gue, ya kalau andai kata gue pulang ke rumah, ya mungkin bisa lebih cepat sembuh, karena gue bisa ketemu dengan keluarga, bisa kumpul sama anak, bercanda. Dan akhirnya emang benar, sampai sekarang ya gue sehat. Walafiat, walaupun 3 peluru, udah 14 tahun berarti ya. Kejadian perampokan 2006, akhir kita tangkap sebagian pelakunya, lalu pengejaran, otak pelakunya 2007. Jadi itu masih pelurunya masih rusak. Masih ada tiga. Bang Jack, gimana Bang Jack? Lengan di sebelah. Lengan ini. Jadi ini ditato, bukannya ditato, bukan buat gaya-gayaan nih. Tapi ini begitu, Bang Jack. Nutupin luka tembak. Nutup. Oh begitu. Kemudian ini besi yang pen di tangan untuk apa fungsinya Bang Jack? Karena syaratnya udah banyak yang mati. Karena syaratnya Karena kan ini dokter itu menyarankan untuk amputasi pada saat waktu itu. Cuman karena kita nggak pingsan, pada saat waktu itu kita nggak pingsan, lalu kita bilang ke dokter, semuanya komandan udah ACC, keluarga udah ACC untuk amputasi. Karena waktu itu gue nggak pingsan, ya jangan dulu dipotong gitu kan. Terus gimana Pak? Maksudnya kita nggak tanggung jawab nih kalau andai kata busuk. Ya kalau andai kata busuk, nggak apa-apa deh. Ya kan gitu. Akhirnya udah kita bertahan dan alhamdulillah. Alhamdulillah sampai Bang Jack ya, sampai sehat ya, masih sehat. Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan selalu dan keselamatan dalam Bang Jack ya. Amin, siap. Iya, mungkin ada tambahan lagi atau mau langsung ke materi, Bang Jack bisa kasih materi kurang lebihnya ke teman-teman para hadir. Ya, suaranya kurang jelas. Iya, maksudnya mungkin mau lanjut untuk storytellingnya atau langsung ke materi aja. Oh iya, ya. Itu serah deh, kemana? Ya, mungkin langsung bisa menyampaikan materinya kurang lebihnya, Bang Jack ya. Iya, tentang pencegahan
intoleransi, kemudian radikalisme dan terorisme di lingkungan kampus. Mungkin pesan apa yang bisa disampaikan untuk para alumni STI Haiblam dan mahasiswa STI Haiblam khususnya, karena Bang Jack juga termasuk alumni, berarti rekan-rekan Bang Jack juga banyak di sini. Pesan apa sih Bang Jack yang bisa disampaikan untuk pencegahan radikalisme, kemudian intoleran dan terorisme di lingkungan kampus, Bang Jack? Ya, intinya kan gini aja. Kita kan toleransi itu kan udah merupakan pondasi. Bagi kita itu udah merupakan pondasi yang sangat kokoh sekali di negara kita. Makanya itu banyak banget manfaat toleransi itu gitu loh. Baik itu buat masyarakat maupun buat individunya, baik disadari maupun tidak disadari, banyak banget dampak positifnya. Contohnya membangun rasa nasionalisme, rasa brotherhood, rasa persaudaraan, rasa kasih sayang, mengurangi sifat egois. Dan yang terpenting adalah toleransi. Toleransi itu kan istilahnya menjadi salah satu pondasi yang mampu memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Makanya oleh sebab itu toleransi di kehidupan berbangsa dan bernegara sangat dibutuhkan untuk menjaga ketentraman masyarakat. Karena untuk di kampus ini, karena sasaran radikalisasi itu banyak yang masuk ke dunia kampus. Nah dari situ inilah peran yang sangat penting dari perguruan tinggi untuk meminimalisir adanya kegiatan-kegiatan yang sangat ini ya, sama mahasiswanya jangan sampai salah ikut pergaulan gitu loh. Karena bukannya apa-apa, salah satu sasaran radikalisme di lingkungan kampus, kenapa itu dipilih? Karena sangat besar banget pengaruhnya gitu loh. Pengaruhnya karena sekarang gini deh, contohnya coba bayangin nih. Kalau andai kata sekarang seorang terpelajar nih yang dianggap sebagai tokoh di masyarakat bahwa dia sudah terpelajar tiba-tiba menyebarkan paham radikalisme, yang ada pengikutnya pasti banyak banget tuh. Pasti banyak banget pengikutnya. Dan yang paling salahnya lagi, rata-rata banyak yang belajar agama cuma separoh-separoh. Jadi merasa benar sendiri, kata Pak Amsori tadi. Belajar agamanya nggak ngerti, ya main ngapir-ngapirin orang, segala macam. Intinya sih kita toleransi. Toleransi, kita harus saling menghargai. Kan udah jelas juga, itu juga dituangkan dalam ya istilahnya hukum negara juga, untuk setiap penduduk berhak, ya kan, berhak untuk memeluk dan meyakini keyakinan ataupun beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa baik itu maupun alumni, jangan deh pilih-pilih dulu, jangan main sembarangan ataupun cerdas dan bijaklah. Jangan main share, kita dapat informasi masalah ini kita juga belum tahu kok. Belum tahu kebenarannya, makanya jangan main share, saring. Sebelum sharing, cerdas dan bijaklah dalam bermedia sosial. Menurut gue sih gitu aja, bro. Oke, baik Bang Jack. Terima kasih atas pesannya untuk kita semua, alumni khususnya di STI Haiblam, juga perkantoran mahasiswa. Jadi harus menanamkan nilai toleransi ya Bang Jack ya. Iya dong. Jalankan. Toleransi itu kan pondasi, bro. Pondasi untuk memperkokoh keutuhan negara kita. Jangan sampai negara kita ambruk dengan istilahnya dengan tidak adanya toleransi. Sekarang kan toleransi udah mulai pudar. Betul betul Bang Jack. Jadi perlu disosialisasikan lagi, ditekankan lagi untuk peralumni sama anak-anak nilai-nilai toleransi. Jangan sampai ada sikap atau tindakan dari anak-anak kita atau muda-mudi kita atau junior-junior kita yang arahnya ke intoleransi, karena berdampak langsung kepada nantinya tindak sikap radikal atau tindakan terorisme, begitu Bang Jack ya. Betul. Intinya cuma 4 pilar kebangsaan deh. 4 pilar kebangsaan yang harus kita pahami tuh, harus kita amalkan tuh.
Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI 100% harga mati. Kalau kan udah jelas tuh Bhinneka Tunggal Ika kita kan menghargai dengan adanya perbedaan suku, bangsa, ras, agama, semua kita harus menghargai karena kemerdekaan ini kan bisa dicapai sampai sekarang nih negara kita bertahan dan berdiri itu berkat adanya toleransi. Kalau nggak ada toleransi mungkin negara kita nggak akan berdiri. Dan yang ngebangun juga bukannya dari suku ras satu ras atau satu suku aja, tapi dari Sabang sampai Merauke bermacam-macam suku kita bergabung untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Iya betul Bang Jek, makanya sama seperti yang disampaikan di slide-nya Bapak Kombes Pol Didik tadi. Betul. Perbedaan itu jangan dijadikan sebuah persoalan atau pertikaian, tapi dijadikanlah sebuah kekuatan. Atas perbedaan yang kita miliki, betul Bang Jek ya? Betul, betul. Mungkin ada closing statement dari Bang Jek sebelum diakhiri. Apa tuh? Jadi, apa ada yang mau ditambahkan atau ada closing statement lagi yang ingin disampaikan? Ya itu aja pesannya sih untuk mahasiswa agar lebih cerdas lagi dan bijak. Jangan sampai kita mau jadi ikut-ikutan karena kan kita generasi penerus nih. Betul, ya, betul Bang. Iya generasi penerus yang udah jelas berpendidikan, terpelajar. Jangan sampai kita terbawa-bawa. Terbawa-bawa sama yang gak jelas. Ada paham radikalisme segala macam karena tuh sekarang sasaran radikalisme udah kebanyakan kan masuk ke kampus-kampus segala macam karena kan lebih gampang. Iya betul Bang Jek. Jadi saringlah sebelum sharing ya Bang Jek ya seperti yang tadi. Utamanya sih gitu. Jangan ngajak-ngajak orang ini segala macam karena kan bukannya apa-apa. Kalau andai kata udah bilang, oh gue merasa benar ya kapan mau ada musyawarahnya, kita kan harus ada musyawarah mencapai mufakat. Kita ya menghargai keyakinan orang lain, menghargai perbedaan orang lain. Namanya toleransi kan ada toleransi berbudaya, toleransi beragama, toleransi berpolitik kan udah jelas. Harus kita harus mengerti lah di situ mahasiswa, harus lebih pandai lagi. Baik, terima kasih banyak Bang Jek atas waktunya, atas pesan ya. Yang sudah dapat disampaikan. Mungkin setelah ini pemberian secara simbolis dulu Bang Jek ya untuk narasumber sertifikatnya. Siap, siap. Mungkin bisa dibantu. Ditunggu ya Bang Jek ya. Oke, sudah muncul. Ya, operator mungkin bisa dibantu untuk tangkap layarnya. 1, 2, 3. Iya, yeah. Baik Bang Jek, terima kasih. Tadi sudah tinggal masuk ke sesi tanya jawab untuk 3 narasumber tadi. Jadi saya pesankan untuk para hadirin atau para audiens yang telah bergabung untuk memanfaatkan kolom chatnya atau mengajukan raise hand, nanti saya pilih pertanyaan siapa yang akan diangkat. Ya baik, di sini ada pertanyaan pertama yang saya temukan dari Sandi. Izin bertanya Mas Moderator, pertanyaannya nanti saya sampaikan langsung. Untuk Mas Sandi, apakah masih bergabung? Siap Mas Nopi, apakah ya. Suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar dengan jelas, Mas Sandi. Bisa diajukan pertanyaannya secara langsung. Silakan untuk ketiga narasumber kita. Baik, terima kasih Mas Jopi atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Didik Novi Rahmanto. Pertama, saya ucapkan terima kasih Pak atas penjelasan dari Bapak. Semoga bisa dipahami dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Pertanyaannya seperti ini Pak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya terorisme itu adalah termasuk ke dalam kejahatan luar biasa, Pak, atau yang kita sebut dengan extraordinary crime, Pak, di mana selain dari narkoba dan juga korupsi ya. Di mana extraordinary crime ini untuk hukumannya itu bisa apa namanya? Ultimum remedium, Pak, atau hukuman mati. Yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, Pak.
Untuk kasus terorisme sendiri, apakah ultimum remedium ini memberikan efek jera Pak kepada pelaku terorisme? Sedangkan visi misi atau tujuan para terorisme ini adalah mati di jalan Allah atau kita sebut dengan jihad gitu Pak, jihad fisabilillah. Nah, saya mau minta tanggapan Bapak seperti apa? Apakah dasar hukumnya sudah benar atau ada yang harus diganti atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Baik, Pak Didik, apakah pertanyaan dari Mas Andi tadi sudah bisa didengar dan sudah jelas? Baik, Mas, sudah jelas. Jadi, iya, baik. Jawab atau gimana? Jawab. Iya, boleh Pak Didik langsung dijawab saja pertanyaannya. Kalau kita bicara asal remedium ini, remedium ini, kita apakah ada efek jeranya? Tetap bahwa dengan adanya ancaman hukuman yang dilakukan di dalam Undang-Undang 5 tahun 2018, cara efek jera tetap ada. Dengan hukuman-hukuman mati atau ancaman hukuman mati, tentunya dia akan berpikir lebih panjang lagi. Tapi memang tidak serta-merta dengan adanya ancaman-ancaman yang di dalam undang-undang itu bisa menghentikan mereka. Karena memang pemahaman yang perlu kita ketahui bahwa teroris ini memahami bahwa kalau dia tewas di tangan petugas atau di tangan pemerintah, itu dianggap mati syahid. Itu adalah pemahaman. Sehingga dalam proses penanggulangannya, tadi saya sampaikan bahwa harus kombin, nggak bisa hanya dengan penegakan hukum saja. Penegakan hukum saja tidak selesai. Harus ada dua-duanya, kombin antara soft approach dan hard approach. Soft approach itu bagaimana penanaman ataupun pemahaman-pemahaman teologi mautnya ini harus kita reduce, atau kita kurangi, atau kita hilangkan. Nah, itu berbagai macam cara yang harus kita lakukan. Baik dari moderasi beragama, literasinya, bagaimana cara membaca ulang narasi ayat-ayat yang diyakini atau dijadikan rujukan sebagai pembenar justifikasi untuk melakukan aksi teror, itu harus ada counter tafsirnya. Nah, itu juga bagian untuk melakukan kontraradikalisasi. Jadi, secara efek jeranya ada, pasti ada. Dengan adanya hukuman dan segala macam, itu akan dipertimbangkan dan akan menjadi pemikiran yang lain bagi jaringan teror. Karena selama ini juga faktanya, begitu mereka dengan hukuman mati, mereka juga mengajukan upaya-upaya lainnya. Itu juga bagian dari gerak. Kemudian, di samping itu, kombinasi antara soft dan hard approach harus juga dilaksanakan. Tidak bisa hanya salah satu. Keduanya berjalan. Itu untuk menanggulangi aksi teror ini atau kejadian terorisme, pemahaman terorisme ini. Itu ya. Baik, Pak Kombes Pol Didik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Mas Andi bagaimana? Apakah Pak Didik sudah bisa menjawab atas pertanyaan yang ditanyakan tadi? Cukup, Mas. Cukup ya, Mas Andi ya. Tidak ada yang ditanggapkan lagi. Kemudian di sini sudah ada pertanyaan lagi dari dua peserta. Yang kedua oleh Bu Risma Sihotang. Iya, sudah mengajukan raisen. Silakan Bu Risma, pertanyaannya kepada siapa yang ingin disampaikan. Langsung saja di unmute mic-nya. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan juga seluruh para narasumber dan juga seluruh peserta alumni ya. Saya juga alumni S1 di sini dan melanjut S2 Pak sekarang. Salam kenal buat semuanya. Nah, saya tadi menyimak pembicaraan penjelasan dari, panggil abang aja deh ya Bang Didi ya. Yep. Sudah sama tua juga Bang. Jadi gini Bang, kan ini sangat sulit ya. Karena antara intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme itu kan juga pengertiannya itu sangat
ambigu bagi masyarakat. Satu, pertanyaannya terkait itu, apakah fenomena yang sekarang ini banyak terjadi mengkafir-kafirkan? Satu. Kedua, dengan simbol-simbol dan atribut yang ada, contohnya cadar dan lain-lain itu, apakah itu merupakan stigmatisasi untuk mengatakan mereka itu adalah teroris atau kelompok intoleran atau radikal? Karena pada dasarnya ajaran dari setiap agama kan harus radix. Radix artinya dia percaya kepada ajarannya masing-masing. Kalau tidak ada radix kan dia tidak beriman namanya. Kan begitu ya. Nah, tadi Bang Didi juga sudah menjelaskan cara-caranya itu kan pengajaran kepada kelompok-kelompok pengajian atau agama tertentu, semua agama itu kan supaya literasinya benar sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Nah, begitu. Jadi karena kita lihat ini kan sangat sulit. Karena memang sasarannya kampus. Karena bonus demografi kita kan untuk ke depan itu kalau mau menghancurkan, kalau gagal pemerintah menangani masalah ini, karena milenial yang maksimum ya Pak ya, demografinya kan itu terbalik. Jadi generasi kita sekarang ini akan hilang, habis. Nah, muncul milenial, kalau ideologinya ini sudah terpapar terhadap radikalisme dan terorisme ini, habislah negara kita ini. Pertanyaan saya, bagaimana cara, baik itu di mal, di rumah-rumah ibadah, di mana saja, kita tidak menyebutkan satu, itu untuk mendeteksi seperti apa supaya tidak kecolongan. Karena kita kan setelah, kan pencegahannya itu kan melalui mitra forum tadi, yang ada di setiap daerah. Tetapi kan kayaknya itu kurang efektif juga. Karena masuknya ke kampus dan juga terutama kan di sini kurang disentuh menurut saya para ibu-ibu. Karena ibu-ibu itulah yang menciptakan bangsa ini, Ibu Pertiwi. Kalau ibunya sudah benar pemahamannya itu, tegak berdiri tentang kita ini tidak boleh intoleran, tidak boleh radikal, dan tidak terpapar kepada semua itu, paham-paham itu, maka dia mendidik anaknya, suami, kan itu pengaruh ya. Nah, jadi pertanyaan saya kepada Bapak, Mbak Ebang Didi, itu seperti apa Pak penerapannya, dan di mana tanggung jawab pemerintah, seperti apa target daripada BNPB ini, apakah dia mampu? Karena selalu kita kan terlambat, terjadi baru dilakukan penanganan. Jadi jangan sampai semuanya kecolongan gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Langsung saya jawab. Iya, silakan Pak Didik, silakan dijawab pertanyaannya. Ya. Terima kasih Bu Risma. Boleh Pak. Bisa. Jadi izin menjawab Pak ya. Bagaimana ciri bisa kita kenali? Tadi sudah sampaikan ciri-cirinya memang radikal. Radikal itu pada prinsipnya ada konotasi positif, ada konotasi negatif. Radix sendiri, akar, yang mengakar itu positif. Tapi begitu radikalisme, tadi seperti sampaikan Pak... Pak Amsori, itu betul. Jadi begitu dia bicara isme, dia menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuannya, itu yang bermasalah. Ya, apalagi dengan ciri-ciri dia mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham atau tidak sama. Jangankan di luar agamanya, sesama agama yang beda mazhabnya aja dibilang itu namanya takfiri, paham takfiri. Nah, sehingga ciri-ciri ini tadi seperti yang saya sampaikan itu bisa kita ketahui, kita lihat bagaimana mereka menganggap dirinya paling benar. Mereka tidak mau menghargai orang lain, tidak mau atau menganggap bahwa jangankan mengucapkan hari raya agama lain juga bagi dia haram. Orang harus datang harus agamanya sama, menjadi homogen, menginginkan sebuah pluralisme ataupun sebuah keberagaman itu menjadi satu, menyatukan, menjadi
dengan ajaran-ajaran yang dia pahami. Nah, ini bisa kita identifikasi. Kemudian caranya gimana kalau kita tahu seperti itu? Yang pertama, kita tahu mereka ini ada kelompok-kelompok yang sesuai dengan ciri-ciri radikal ini, informasikan kepada pemerintah setempat dari paling bawah, baik mulai dari aparat intelijen kepolisiannya atau polsek, koramil maupun RT, RW seberjenjang, sehingga nanti harus perlu biar tidak tertimbul friksi atau gesekan di bawah antar tetangga dan segala macam, karena mereka masing-masing memiliki keyakinan yang seperti yang merasa benar itu, sehingga perlu diintervensi dari atas. Nah, ini nanti ini juga peran dari pemerintah. Kemudian kalau menghadapi secara umum, bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi atau mendeteksi ini? Saat ini BNPT sendiri mereka sudah memiliki program namanya sinergitas kelembagaan yang melibatkan seluruh elemen lembaga, stakeholder maupun masyarakat bersama-sama untuk melakukan kontra radikalisme, melakukan pemetaan jaringan radikalisme dan terorisme, melakukan intervensi terhadap wilayah-wilayah yang menjadi hotspot atau menjadi daerah rawan radikalisme dan toleransi. Itu sudah dilakukan. Namun, di samping itu, pemberdayaan komunitas-komunitas di level kecil dari tingkat lingkungan itu juga terus harus diglorifikasi, digaungkan terus. Kalau dari hasil penelitian saya, mereka-mereka ini adalah bagaimana cara memandang dunia yang ideal menurut mereka. Bagi kelompok radikal ini, dunia yang ideal misalnya, contoh, saya ambil contoh kelompok radikal yang sekarang teroris yang ada di Indonesia, mengambil bahwa yang ideal itu adalah khilafah ISIS di Suriah. Sehingga dia berbondong-bondong ingin berangkat ke sana, ingin membuat negara Islam Indonesia yang berdasarkan syariat ataupun khilafah. Nah, kemudian itu menurut pandangan mereka, yang ideal seperti ini. Hal itu dipengaruhi oleh faktor bagaimana tingkat pemahaman terhadap khilafah itu sendiri, ajaran-ajaran ayat-ayat agama, kemudian yang kita bilang tingkat radikalismenya dia. Nah, dan selain itu, bukan hanya satu-satunya tingkat pemahaman itu, tapi juga ada namanya ekspektasi. Adanya kesenjangan expectation gaps. Kesenjangan ekspektasi yang dimiliki, oh ternyata di sana begini, di Indonesia bukan negara berhukum Islam. Yang dihukum Islam ada di sana. Kemudian menjadi korupsi apa segala macam. Kalau di khilafah korupsi akan nggak ada segala macam. Itu ekspektasi. Kemudian pengangguran nggak ada di khilafah. Di Indonesia banyak pengangguran. Di khilafah nanti akan itu ekspektasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah individual obligation atau kepatuhan individu terhadap ajaran, terhadap orang tua tadi. Jadi peran dari orang tua, peran dari ulama, pattern. Karena kita masih mengalami pattern and client di beberapa komunitas sosial di Republik ini, di adat budaya masih ada pattern and client. Sehingga pengaruh ini juga sangat kepatuhan terhadap tokoh, terhadap orang tua, terhadap ajaran agama, itu juga sangat mempengaruhi. Sehingga kalau untuk menekan adanya radikalisme ini, tiga-tiganya ini harus kita intervensi. Untuk menurunkan tingkat radikalismenya itu yang berteologi maut itu, kita turunkan menjadi radix yang betul-betul ketaatan akar-akarnya, dan ini harus kita lakukan namanya moderasi beragama, literasi, kemudian bagaimana melakukan counter tafsir. Yang tadi saya sampaikan, apa yang diyakini berdasarkan ayat-ayatnya itu harus dicari jalurnya. Dari alurnya, asbabul nujulnya ayat ini keluar seperti ada berhubungan dengan ayat yang lain, sehingga tidak tertekstual atau hanya melihat sepotong dari ayat tersebut, sehingga akan tahu bagaimana riwayatnya. Kemudian untuk mengurangi ekspektasi tadi, ya itulah intervensi dari semua pemerintah, semua lembaga, kementerian, termasuk dari level atas sampai bawah, dengan menghilangkan gaps ekspektasi tadi. Misalnya masalah kemiskinan, berarti kita hilangkan kemiskinan.
masalah pekerjaan, kita ciptakan lapangan pekerjaan. Dan itu semua semua harus bermain, harus memiliki program yang terorkestrasi, dan itu bisa sekali dilakukan orkestrasinya setelah pemahaman semua kita sama terhadap apa yang kita hadapi. Kemudian kalau yang ada stigma, kemudian ada bilang Islamofobia, itu kalau di dalam teori konstruktivisme, bahwa kehidupan sosial yang lingkungan kita sosial ini semua dikonstruksikan sama seseorang atau individu-individu yang ingin mengkonstruksikan ke sana, sehingga dari stigma, yaitu kepentingan yang muncul di sana. Sehingga yang lebih baik adalah bagaimana kita melakukan intervensi kepada seluruh sisi kehidupan di masyarakat kita, yang tentunya dengan melandasi toleransi, kebersamaan, yang sesuai dengan pembukaan UUD 45 tentang tujuan bangsa Indonesia, adalah kemakmuran, keadilan sosial dan segala macam itu yang akan yang harus kita dilakukan intervensi, termasuk jadi peran orang tua itu sangat sangat luar biasa. Betul, beberapa kejadian terorisme bisa kita lunakkan cara berpikir mereka dari orang tuanya. Sentuhan orang tua, sentuhan ibu itu sangat luar biasa untuk menurunkan tingkat radikal ataupun pemahaman-pemahaman yang kerasnya seseorang. Dan ini perlu kita bersama-sama. Dan banyak kegiatan-kegiatan hanya perlu amplifikasi, perlu diperbanyak, diperluas lagi sampai ke level daerah. Seperti kegiatan banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun di pemerintahan sendiri melakukan program-program sampai ke level RT, RW, dan itu perlu kita amplifikasi dan terus digaungkan. Saya kira itu untuk jawaban ke pendapat saya dari Bu Mbak Risma. Terima kasih. Oke, baik. Lagi, moderator, satu. Iya, boleh. Bagaimana Bu Risma? Boleh, satu lagi. Iya, silakan satu lagi Bu Risma. Bang, ini lagi jadi getol nih bertanya. Jadi Bang, tadi kan simbol-simbol stigmatisasi itu, terus simbol-simbol pakaian agama tertentu, itu kan apakah itu harus diterapkan di dalam sekolah? Karena kan ini kita kan bicara radikalisme di kampus. Contoh yang cadar yang begini itu loh Pak. Ya. Nah, apakah itu ada pengaruhnya kepada pemahaman itu sehingga menimbulkan kecondongan untuk masuknya ajaran itu? Terus berikutnya, sumber teroris yang masuk di Indonesia ini apakah dari kelompok JID atau dari ISIS, Pak? Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, kalau pemaksaan simbol-simbol agama tertentu itu bagian dari tadi berkembangnya intoleransi. Kalau kita bicara toleransi, kita bicara seseorang memahami sesuatu, itu diberikan kebebasan untuk memahami sesuatu sampai tingkat dan levelnya, nah, mungkin itu tidak perlu terjadi. Dan kalau sudah sampai ada pemaksaan-pemaksaan seperti itu bagian dari, kalau disepakati bersama, nggak ada masalah. Tapi begitu itu merasa ada didolimi istilahnya, atau merasa saya tidak pas dengan ini, itu bagian dari intoleransi tersebut. Nah, dan ini perlu kita dudukkan sama-sama, diajak berdiskusi, kemudian diberikan pemandangan-pemandangan atau pandangan-pandangan yang bisa menerima setiap pemahaman seseorang yang berbeda, apalagi yang berbeda dalam hal misalnya berbeda agama, misalnya berbeda suku yang lainnya, sehingga tidak bisa kita paksakan. Dan itu bagian dari mencederai intoleransi. Tapi belum tentu juga bahwa yang bermas seperti ini, oh ini orang yang kelompok yang radikal intoleran yang arah terus, tidak perlu. Memang pendalaman perlu assessment, cross check, benar nggak ini seperti ini, atau hanya ikut-ikutan aja, atau hanya memang dia hanya melihat di satu sisi saja. Itu perlu, itulah gunanya kita yang bekerja di anti teror ini, untuk mendalami atau assessment dari
hal-hal semacam itu. Kemudian yang berikutnya, tadi apa Bu ya, Mbak ya, yang kedua? Ya. Yang pertanyaan keduanya apa, kenapa? Kelompok teroris mana yang masuk ke Indonesia? JID teroris atau ISIS? Ya, kelompok. Karena pola mereka kan berbeda, Bang. Kalau JID dia beda sistemnya, kalau ISIS kan dia berbeda melalui siap mati, kan? Ya, jadi kelompok Indonesia, kelompok jaringan teroris di Indonesia itu ada dua patternnya. Nah, mereka satu yang supporting atau baiat dengan Al-Qaeda, dalamnya tadi ada Jamaah Islamiyah, kemudian ada Jamaah Ansarut Syariah, yang mungkin sekarang nggak mau dia disebut kelompok teroris. Tapi kalau kita lihat secaranya akan terbawa ke sana. Karena mereka sudah ini berafiliasi dengan Al-Qaeda. Ada satu grup lagi yang berafiliasi dengan ISIS. Itu ada namanya Jamaah Ansarut Daulah dan ada Jamaah Ansarut Khilafah serta Mujahidin Indonesia Timur. Keduanya ini juga saling berbeda cara tentang terkait dengan strategi sebenarnya. Tapi sama-sama mereka tugasnya melakukan teror. Hanya strategi organisasi yang masing-masing berbeda sehingga mereka memiliki model yang sama. Dan itu yang membawa sampai perpecahan yang ada di Indonesia. Kemudian paham ISIS adalah paham takfiri. Namun demikian, sama juga di Al-Qaeda. Cuma hanya strategi perjuangan organisasi yang mereka akan terjadi perpisahan. Awalnya juga sama, awalnya satu. ISIS juga awalnya Al-Qaeda in Iraq. Kemudian ada perbedaan pendapat sama dengan Jamaah Ansarut Daulah, Jamaah Ansarut Syariah, Jamaah Ansarut Khilaf, awalnya Jamaah Islamiyah. Tapi terpecah karena itu internal ininya sehingga terpecah-pecah jadi kelompok-kelompok. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sudah cukup jelas ya Bu Risma yang disampaikan oleh Pak Didi. Siap. Baik, sudah cukup menjawab ya. Ini di sini masih ada 3 pertanyaan lagi, tapi saya sesuaikan dengan countdown acara waktu. Nanti kita diakhiri di pukul 16.00. Saya struktur aja. Yang ketiga ada pertanyaan dari Saudara Rafliandi. Yang ketiga. Halo, Mas Rafliandi, apakah masih bergabung? Ya, masih. Ya, silakan Mas, untuk pertanyaannya bisa langsung saja disampaikan. Kepada siapa narasumbernya, silakan. Terima kasih untuk Pak Moderator. Saya ingin bertanya perihal kepada Pak Didik ya. Saya mau bertanya perihal ini Pak. Kan dulu itu ada aturan yang dimana untuk pencegahan terorisme itu di instansi maupun di kuliah-kuliah gitu. Itu kan mereka itu dengan adanya aturan yang seperti celana cingkrang, terus penggunaan cadar gitu. Apakah gini, dengan disorotnya itu tentu menjadi perhatian publik di situ gitu. Karena dengan disebutnya itu artinya pakaian juga menjadi salah satu yang bisa dirasa bisa menjadi indikasi seseorang itu terpapar radikalisme gitu. Untuk pertanyaan yang kedua ini, jika orang seseorang ini tidak pernah bergaul, artinya tidak mau bersosialisasi di dalam lingkungan yang dia tempati gitu, apakah itu juga bisa dibilang berpotensi orang itu terpapar radikalisme? Karena yang saya tonton di berita nih Pak, kebanyakan dari tetangga itu bilang bahwa orang-orang itu jarang bersosialisasi dan segala macam, dan hal-hal seperti itu terus berulang gitu. Nah terus gimana cara kita menyikapi seperti itu gitu Pak, jika kita melihat orang-orang seperti demikian gitu, seperti apa kita menyikapi itu? Makasih Pak. Ya, Pak Didik bisa langsung dijawab mungkin. Apakah sudah jelas? Ya, makasih Mas Rafliadi. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa kalau bicara atribut, atribusi, pakaian dan segala macam,
belum bisa kita katakan, oh ini si A ini pakainya pakai jenggot cingkrang, jidat hitam misalnya, oh ini radikal ini. Nggak bisa kita bisa serta-merta katakan demikian. Sama dengan juga orang yang udah pendiam, nggak pernah bergaul, tidak pernah bersosialisasi, apakah dia juga masuk dalam kategori yang kita jelaskan intoleran menuju ke terorisme ini? Enggak juga. Ciri-ciri ini harus di-assessment secara lengkap. Memang salah satu ciri-cirinya adalah dia tertutup, dia merasa paling benar sendiri. Nah ini harus di, unsur-unsurnya harus kita lihat lagi. Kita lihat semua, apakah benar atau tidak. Karena hari ini, teroris yang melakukan aksi bom, tamprin itu pakai celana jin, pakai body bag, jalan pakai topi, pakai kayak anak muda zaman sekarang, pada saat jalan kemana-mana. Terus kemudian banyak juga yang mereka merubah penampilan semuanya, tidak lagi pakai simbol-simbol yang seperti itu. Kemudian juga yang pelaku ini juga mereka bergaul dengan masyarakat. Bahkan saya pernah kejadian dikepung oleh satu klaster karena kiainya kita tangkap, ustadznya yang takbir masjidnya kita tangkap. Nah, itu kita nggak boleh keluar dari klaster tersebut, harus karena menangkap itu. Begitu kita jelaskan bahwa yang bersangkutan pernah bawa senjata, angkat senjata di poso, baru mereka ini. Padahal setiap hari dia yang memimpin sholat lima waktu di musola di klaster tersebut, kemudian ngajarin ngaji kepada anak-anak, sehingga sosialisasinya bagus. Cuman memang perlulah, harus asesmen, tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Kalau ketemu seperti itu, harusnya gimana? Nah, itulah gunanya di kepolisian dan di TNI itu ada level paling bawah, namanya Babin Kaptimas, Babinsa yang langsung menyentuh di masyarakat. Mungkin informasikan dulu ke mereka, nanti mereka akan konfirmasi. Mereka akan melakukan pendalaman, akan menyampaikan juga kira-kira seperti apa. Nah, jadi kita harus lihat dari segala aspek ciri-ciri radikalisme ini. Ya. Unsur ini harus terpenuhi semua. Oh, baru kita nyatakan, oh dia radikal. Laporkan. Kemudian nanti akan dilakukan intervensi. Kalau bisa sendiri, gimana caranya, tekniknya kalau sendiri? Ajak diskusi, ajak bergaul, ajak acara gotong royong di kampung itu. Kuncinya mereka akan kelihatan sekali. Kalau kehidupan di kampung di level paling rendah, paling kecil namanya RT atau RW ataupun kelurahan, kemudian tradisi di sana dihidupkan kembali, gotong royong dihidupkan kembali, dilihat orang ini, apakah masih mau bergabung, bergaul di situ, apakah masih mau melakukan itu. Kemudian ini yang tradisi-tradisi budaya-budaya adat istiadat yang ada di lingkungan itu hidupkan kembali. Bagaimana sikapnya itu bisa juga menjadi salah satu cara mengasesmennya. Dia apakah mereka sudah mau bergaul atau sama sekali ronda malam hidupkan misalnya, kemudian gotong royong bersih lingkungan tiap berapa hari sekali. Itu kalau dihidupkan hal-hal yang kecil seperti itu, maka akan bisa meredius akhirnya rasa, untuk membangkitkan rasa emosional dia, perasaan tepos diro, tidak enak sama tetangga dan yang lainnya, itu akan bisa mengurangi. Saya kira itu. Jadi tidak serta-merta tidak hitam, cingkrang, jenggotan itu adalah radikal. Tidak serta-merta. Jadi kita nggak boleh menjust seperti itu. Kalaupun kawan kita atau teman kita seperti itu, harus didalami lebih dalam lagi, lebih banyak diskusi, banyak, sehingga kita akan tahu ke arah mana nih orang ini. Karena sekarang banyak juga menjadi trans model pakaian juga seperti itu juga banyak sekarang. Saya kira demikian. Oke, baik Pak Kombes Pol Dikdik. Bagaimana Mas Rafliandi sudah dapat menjawab pertanyaannya? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Nanti saya sisakan 10 menit, masih ada 15.34 untuk penutupan pertanyaan yang keempat dari Saudara Saham Lam Ganda. Halo. Pak Saham Lam Ganda, mungkin bisa di-unmute mic-nya dan disampaikan langsung pertanyaannya kepada siapa, pertanyaannya disampaikan. Halo, selamat siang, moderator, terdengar? Terdengar, Pak Saham, silakan. Oke, saya mau bertanya nih dengan Bapak Dr. Didik Novi ya.
Ya luar biasa ya Pak, dengan ini jadi favorit ya untuk sumber pertanyaan. Baik, silahkan dilanjut Pak Saham. Saya sangat setuju dengan Pak Didik bilang bahwa pakaian itu nggak menjamin karena, dan lingkungan juga nggak menjamin Pak, karena teman saya itu ada yang tertangkap diduga teroris 2 bulan lalu. Dan di satu lingkungan saya itu ada sekitar 4 atau berapa tuh saya dengar sama, dugaan yang sama. Padahal lingkungan saya itu ada dari semua suku. Bahkan suku keturunan juga ada situ, Chinese atau semualah Arab ada. Ya kan, semua agama ada di situ ya kan. Dan kawan ini juga dalam kesehariannya dulu ya setahu saya asik-asik aja. Tapi setelah dia menikah mungkin agak berubah. Nah, kemungkinan saya duga sih dia faktor ekonomi. Karena kan dia berdagang sepatu atau sendal teh yang dapat dari Bogor. Tuh jaringannya juga jaringan Bogor. Maksud saya bagaimana nih apa strategi dari BNPT untuk menangani hal tersebut ya kan, yang karena faktor ekonomi kan. Jadi menurut saya itu ada dua penyebabnya. Satu faktor ekonomi untuk kelas bawahnya ya. Untuk kelas atasnya itu yang intelektual itu faktornya sih sebenarnya ya faktor ideologi Pak. Kalau kelas atas masuknya dari kampus Pak. Karena saya supir online Pak. Saya supir GrabCar dan GoCar. Saya itu pernah bawa mahasiswi-mahasiswi cantik-cantik. Mereka kajian Pak. Suatu tempat untuk kajian, walaupun mereka tuh nggak suka sebenarnya, tapi karena dosen-dosen tersebut tanda kutip bisa mempengaruhi nilainya, mereka terpaksa datang. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap BNPB untuk menangani pendidikan level-level dari kemarin saya bawa sih mahasiswi Pak ya, mungkin SMA atau SMP itu ada juga untuk menangani apa institusi pendidikan yang mulai mengarahkan proses pendidikannya ke arah radikal. Begitu saja Pak. Sanksi-sanksinya kan kalau Indonesia kan hukumnya menganutnya kalau udah ada kejadian baru bisa ditangkap ya. Nah kalau masih ada indikasi nih ya kan. Cantik-cantik Pak, cewek-ceweknya Pak lumayan lah. Jadi mungkin dia pakai cewek-cewek cantik buat ngerekut cowok-cowok nih. Buat pengantin-pengantinnya nih. Gitu Pak, maksud saya begitu Pak. Gimana, misalnya nih ada satu kampus nih atau mata kuliah ini nih, dosennya mengarahkan mahasiswanya untuk ke hal tersebut. Kalau itu real Pak, saya alami sendiri karena saya supir. Dan, oh kesini mereka nih ya kan. Tapi kan kita gak bisa komplain Pak, nanti kita bintang satu Pak, selesai kehidup Pak ya kan. Kalau di polisi bintang satu naik pangkat, kalau di supir online bintang satu sayonara Pak, begitu Pak. Terima kasih Pak Dr. Didik Novi nih. Ya, baik Pak Didik, bisa langsung dijawab saja pertanyaannya kalau sudah jelas. Ya, terima kasih Mas Saham. Ini masukan juga. Memang untuk kita tidak bisa melihat hanya sepintas atau lintas seseorang ini seperti ini, seperti ini, atau hanya kalau bahasanya harus butuh asesmen, butuh pendalaman. Kenapa orang ini berubah? Sehingga itulah yang menyatakan bahwa terorisme itu bisa menyasar ke siapa saja, kemana saja. Yang kita lihat adalah perbuatannya. Apa yang dilakukan yang bersangkutan. Dan belum tentu mereka, semua orang, rata-rata yang kita tangkap itu pendapat dari kanan kiri kan baik, dia rajin sholat pada saat adzan sudah duluan dan segala macam biasanya seperti itu, tapi aktivitas di balik itu kajiannya dia di sosial medianya dia yang bersangkutan tidak banyak tahu, dan itulah kita bawa ke proses ranah hukum yang diuji oleh aparat penegak hukum criminal justice system sehingga dinyatakan bersalahnya di sana. Nah kemudian untuk mengidentifikasi ini, inilah perlu kepekaan kita melihat situasi-situasi itu dan berdiskusi. Banyak kita forum-forum seperti ini, banyak kenalan. Mungkin bapak-bapak ibu di situ, tinggal di situ belum tentu, siapa Babinsa saya, Babin Kamtibmas saya siapa di sini? Atau Pak RT saya siapa? Jangan sampai nggak kenal. Kalau ada-ada seperti itu, informasi awal sampaikan ke situ. Kemudian apa kegiatan BNPT? BNPT sendiri sudah mencoba melakukan program, namun perlu tentunya perlu peningkatan karena namanya program kegiatan
berbasis pada anggaran dan yang lain-lain, itu butuh secara masif serentak. Karena ini sudah masuk kemana-mana ini. Bukan hanya lingkungan perguruan tinggi, tadi segala lingkungan perguruan tinggi tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana mereka masuk, mulai dari kaderisasi di poin-poin mana, itu harus kita jagain untuk diantisipasinya. Kemudian maintenance-nya di mana, itu sudah harus kita jagain. Nah, itu yang perlu kita inikan. Tapi BNPT bersama-sama dengan 39 kementerian dan lembaga yang ada, itu menjalankan program sinergitas untuk mengurangi ataupun menghilangkan tadi faktor-faktor pendorong dari orang terlibat dari terorisme. Memang betul, jadi bukan hanya faktornya, bukan hanya ideologi saja, ada yang tadi ekonomi, ada yang politik juga ada, bahkan ada yang juga memanfaatkan kelompok ini untuk bermain politik, misalnya seperti itu. Nah, itu bagian dari motif dari melakukan aksi teror. Dan kemudian undang-undang kita yang saat ini itu sangat powerful, tidak pada saat setelah kejadian baru bisa kita proses, namun sebelum kejadian juga sudah kita proses. Bisa kita bawa ke ranah penegakan hukum. Dengan undang-undang yang baru, pada saat persiapan, pada saat dia mulai kajian, pelatihan, perencanaan, itu sudah bisa kita tangkapan. Sehingga itulah yang kita kedepankan, yang tadi kita gunakan namanya preemptive strike, oleh Densus 88. Dan itu selama ini penangkapan-penangkapan sebagian besar adalah dalam rangka pencegahan sebelum terjadinya aksi terorisme. Namun demikian, kombinasi antara penanggulangan pencegahan ini perlu kita lakukan dengan tadi. Bagaimana akarnya terorisme ini, akar intoleransi ini harus kita hilangkan. Nah, cara menghilangkan intoleransi ini, nah, harus kita pertama pemahaman harus kita rubah dulu. Kepatuhan terhadap aturan dan hukum harus kita jalankan. Kemudian bagaimana nilai-nilai budaya bangsa, komitmen kebangsaan kita dipertaruhkan di sini. Nah, itu yang harus kita angkat. Komitmen kebangsaan kita, bagaimana kebudayaan yang kita miliki, nilai-nilai luhur budaya kita harus kita bangkitkan, kita gelorakan terus. Di semua komunitas-komunitas di lingkungan masyarakat ini, di komunikasi apa di kelompok-kelompok sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ini harus terus masif. Bagaimana dulu misalnya kegiatan-kegiatan tradisi permainan atau apa saja yang itu membangkitkan sosialisasi bersama, itu harus kita besarkan. Karena orang tadi sampaikan bahwa salah satu apa namanya kelompok-kelompok ini adalah kurangnya sosialisasi, merasa paling benar sendiri. Kemudian dia tidak mau orang lain, ya, sehingga itu akan dengan sendirinya akan tersisih nanti. Atau dua pilihan, dia tersisih atau harus gabung ikut ke sana. Nah, itu yang harus kita intervensi. Kita sudah bergabung, minimal ruang pemahaman dia akan terbuka untuk menerima keberadaan orang lain. Sehingga itulah yang harus kita isi dan kita masukkan doktrin-doktrin kebersamaan dan toleransi. Nah, itu menurut saya seperti itu, dan kayak ada pengalaman-pengalaman seperti itu, Mas Saham jangan takut atau sampaikan kepada teman-temannya. Ini di Blam kalau nggak salah banyak sekali polisi ini di sini. Nah, sehingga sampaikan aja, itulah komunitas informasi itu sangat berharga bagi seorang intelijen. Semua akan mendapat akan ditampung informasi kapan saatnya digunakan, itu akan perlu digunakan. Tapi informasi informasi macam ini perlu kita menerima sehingga kita bisa mengidentifikasi. Jangan-jangan yang Mas Saham anterin itu ternyata itulah kelompok jamaah asal daulah misalnya. Siapa tahu kan gitu. Tujuannya sih sama, Pak, daerah Kembangan, Pak. Kalau teman saya itu udah ketangkep, Pak. Ya. Kalau Bapak dengar Kembangan, nah itu teman saya, Pak. Oh iya. Itu dia dulu perlu apa? Bagus, Pak. Selamat Natal dulu, ucapin selamat Natal, ya. Bro. Kenapa? Minum bareng. Ketemu sama rekruter-rekruter sama dengan TKW. TKW di Hong Kong pada saat berangkat dia rambut masih dicat merah, potong pendek, segala macam enggak pakai ini. Karena di sana enggak kenal si A, si B, si C, mainnya hanya di komputer, di handphone, buka handphone masuk di grup terekrut, udah jadi persiapan siap jihad, siap mati syahid, melakukan bom, mengirim uang dari hasil kerjanya yang harusnya dikirim untuk keluarganya, dikirim ke jaringan teror untuk beli senjata.
ini terjadi ini karena terpapar di sosial media. Jadi, nah, bisa jadi karena pada saat mungkin di lingkungan ini bagus awalnya, tapi begitu ketemu dengan ada suatu sebab sehingga dia mencari guru atau mencari ketemu dengan kawan, akhirnya dia terpapar dan terbawa ke sana. Nah, ini harus kita counter di tengah-tengah di lingkungan kanan kiri kita, sehingga kepekaan kita terhadap kanan kiri kita kemudian menginformasikan itu harus kita budayakan di lingkungan kita, bukan melaporkan itu terus kita juga tidak akan mungkin membahayakan dari yang memberikan informasi. Tentunya itu sudah ada kode etiknya lah, bagaimana melindungi informasi yang disampaikan kepada seseorang terhadap seseorang yang berdampak, kalau sampai itu informasi yang terbuka maka membahayakan, itu tidak, itu harus sudah menjadi SOP kita lah. Mungkin itu aja. Terima kasih. Gini Pak, Didik, terima kasih. Gini Pak, kemungkinan satu lagi. Gini Pak, kemungkinan gini Pak, ada paham di generasi-generasi milenial ini yang hidupnya ugal-ugalan lah. Jadi ada paham itu jika melakukan itu dia akan taubat instan Pak. Jadi dosa misalnya saya udah banyak nih Pak, saya pemabuk, penjudi, penjina, pokoknya lengkap lah. Nah, pokoknya semua dosa ada di saya lah. Jadi jika melakukan hal itu, dosa-dosa saya tuh dihapuskan. Saya bisa langsung taubat instan, Pak. Nah, bagaimana sikap BNPB itu paham yang saya dapat juga dari penumpang saya, Pak. Mereka tuh melakukannya biasanya taubat instan. Kemampuan marketing dari mereka, kemampuan propaganda mereka dengan menggunakan petikan-petikan ayat itu untuk menggantikan calon yang akan direkrut. Sehingga kegiatan kita atau tugas kita adalah bagaimana lawan kontra tafsir. Itu yang dikerjakan saat ini oleh Densus 88 maupun dari BNPT sedang mengupayakan atau melakukan kontra tafsir terhadap pemahaman-pemahaman seperti itu. Begitu ada kajian-kajian yang diyakini menjadi justifikasi oleh kelompok teror seperti apa, maka akan dikonter bahwa tafsir ini sebenarnya bukan begini loh. Tafsir ini bukannya adalah ini. Sehingga jelas ini asal usulnya, asbabul nuzulnya jelas, sehingga memberikan pemahamannya juga sama, sehingga itu yang dikerjakan. Memang betul kemampuan marketing seseorang dari itu kan masing-masing memiliki, calon rekruter jago dia bagaimana mengolah, bukan hanya sekedar menjanjikan. Sekarang bagaimana kita menjanjikan ada sampai yakin bahwa kan akan mendapat apa, imbalan apa dan segala macam. Nah, itu yang bagaimana mereka membawa ke sana. Memang sangat sensitif ini sehingga kalau kita tidak barengi dengan rasional, cara berpikir yang rasional, bagaimana membarengi dengan bagaimana kita bersosialisasi, bertanya, berdiskusi. Tadi seperti yang saya jelaskan di paparan saya terakhir tentang bagaimana harus banyak berdiskusi. Begitu saya dapat begini, kajian begini, saya diskusikan sama yang lain. Dari second opinion lah, istilahnya begitu. Banyak bagaimana nanti. Sehingga mengambil keputusannya benar. Nah, itu yang. Nah, kemudian untuk generasi muda, saat ini memang ada pergeseran bagaimana cara literasi anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang mungkin payah terhadap literasi untuk membaca panjang lebar buku-buku yang tebel-tebel itu sudah. Karena apa? Dunianya dunia teknologi yang sangat singkat, yang cepat dan instan, sehingga itu juga Pak Didik, mohon maaf, mungkin ya. Satu menit lagi boleh, nanti terakhir kita akhiri dengan pertanyaan terakhir dari Mas Kadika 5 menit ke depan. Mungkin 1 menit lagi untuk jawabannya, Pak Didik. Mohon. Ya. Jadi bagian dari bagaimana memahami situasi-situasi ataupun membalikan kelompok-kelompok ini, cara-cara berpikir ini yang menjadi yang moderat kembali. Dan itu kontertafsir, kemudian buku-buku panduan literasi yang untuk anak-anak milenial ini sangat sangat penuh dengan cara dan gaya yang berkembang saat ini.
lebih harus ke digital, tapi harus ke lebih singkat-singkat lagi, dan itu juga tantangan ke depan menghadapi generasi yang saat ini. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin baik, Pak Novi harus bikin TikTok kali Pak, TikTok Pak. Pak Didik harus bikin TikTok. Baik, Pak Saham, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup interaktif. Yang terakhir saya akhiri pertanyaan Bapak Radika Husaini Ondo di 5 menit ke depan. Jadi nanti kita akhiri di 15.55. Kemudian di 5 menit ke depannya kita akhiri dengan penutupan. Silakan Bapak Radika Husaini Ondo untuk menyampaikan pertanyaannya. 5 menit aja Mas, waktunya Mas. Mungkin saya tambah di 7 menit aja, akhirnya nanti 3 menit ke depan saya tutup ya. Saya mau ada pandangan dari ketiga narasumber. Oh boleh, nanti disesuaikan. Nanti saya sebelumnya mungkin memohon waktunya, kalau ada lebih dikit dari roundon acara di 16.00 untuk ketiga narasumber. Mohon maaf kalau ada lebih sedikit spare waktu, mohon kesediaannya. Terima kasih. Silakan Bapak Radika. Ya, mohon izin Pak Didi, Pak Amsori, dan Mas Ceklin ya. Izin bertanya Pak, terkait untuk radikalisme dan terorisme serta toleransi ini kan sebenarnya sudah menjadi tiga entitas ya Pak ya, yang saling kerjalin kelindaan. Nah, radikalisme ini kan sering menjadi hulu, lalu terorismenya itu menjadi hilirnya ya Pak ya. Jadi ini bukan hanya sekedar fenomena nasional sebenarnya, tapi sudah sampai ke ranah internasional. Nah, tadi Pak Amsori sampaikan. Tadi Pak Amsori sampaikan sempat disinggung juga bahwa banyak pemahaman-pemahaman seperti melarang menggunakan produk Paris pada pertengahan tahun kemarin atau tahun sebelum-sebelumnya sebelum pandemi itu, lalu isu apa namanya penggunaan cadar dan celana yang cingkrang itu simbol-simbol radikalisme yang muncul, sehingga menjadi image dan momok bagi masyarakat di Indonesia. Tadi Pak ini sempat sampaikan juga, Pak Didi Novi sempat sampaikan bahwa itu simbol-simbol itu belum bisa dikatakan radikalisme. Nah, sedangkan beberapa perspektif juga, ini saya mengambil dari mantan Menteri Agama kita, Pak Fakhrul Razi, yang menyampaikan bahwa pada tahun 2019 itu beliau mewacanakan untuk melarang orang-orang yang memiliki menggunakan celana cingkrang dan pakaian cadar untuk masuk ke instansi atau ASN. Nah, ini sekiranya kan saya ini perwakilan dari instansi ya Pak, membuat kebijakan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sudah digodok oleh ranah pimpinan, dan kita dalam menghimpun kebijakan itu mengatur keamanan, kedisiplinan, dan ketertiban. Baik untuk tamu kita maupun untuk dosen dan mahasiswa. Nah, ini di lingkungan instansi, pertanyaan saya adalah apakah ketika kita mengambil nilai-nilai untuk melarang penggunaan cadar di lingkungan kampus, memakai celana cingkrang, apakah IBLAM ini akan dianggap atau instansi itu dianggap kampus yang memiliki pemahaman yang radikal nih? Wah, kampus ini tidak toleransi nih. Kampus ini tidak mengedepankan asas apa namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau mungkinkah ini menjadi sebuah perspektif radikal semata? Karena pandangan ini berbeda-beda nih dari beberapa orang dan beberapa tokoh-tokoh agama, bahkan beberapa dokter seperti Dr. Didi Novi. Selaku narasumber, saya ingin dapat pandangan dari semuanya, Pak. Begitu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Radika Husaini Ondo atas pertanyaannya. Sebelum menjawab, ketiga narasumber mungkin bisa di-on kameranya untuk nanti di-pin, kemudian menjawab pertanyaan dari Bapak Radika Husaini. Silakan untuk Bapak Amsori dan Bang Jack untuk mengaktifkan kameranya. Untuk Bang Jack sudah? Bang Jack belum ya? Halo Bang Jack, apakah masih bergabung? Oke, baik. Langsung saja yang pertama mungkin bisa dijawab oleh Bapak Dr. Didik yang pertama. Masalah
aturan-aturan yang dilakukan atau ditegakkan instansi, apakah bisa dikatakan sebagai sanksi radikal ataupun tidak radikal. Tadi saya bilang bahwa untuk bisa mengatakan bahwa ini sanksi radikal atau tidak radikal, memang perlu beberapa indikator yang harus dipenuhi atau unsur-unsur. Kalau bahasanya Bang Jack itu, unsur pasal itu terpenuhi. Kalau unsur pasal terpenuhi, nah itu layak itu kita katakan bahwa itu adalah intoleran atau dia radikalisme. Dia tidak bisa serta-merta langsung katakan bahwa oh ini radikal, oh ini tidak radikal. Tapi kalau masalah menentukan misalnya, oh nggak boleh di suatu, itu kan kewenangan yang ada di satu instansi tertentu. Keputusan bersama, tentunya pembuatan aturan tidak dengan satu orang saja. Tentunya disepakati, disepahami, disama-sama menjadi keputusan bersama, walaupun nanti ujungnya adalah pimpinannya. Nah, itu yang terjadi. Seperti di ruangan ini, hari ini jam segini, lagu-lagu kebangsaan sudah dikumandangkan. Itu aturan organisasi. Tapi itu bagian dari untuk kita menanamkan toleransi, menanamkan semangat kebangsaan, menanamkan komitmen kita terhadap bangsa Republik Indonesia. Kuncinya satu, kuncinya. Kalau dia masih tidak meng-cance ideologi yang kita pahami bersama sebagai pemersatu dan bangsa ini, itu masih bisa kita katakan masih belum terlalu radikal. Tapi begitu dia mulai intoleransi, semuanya terpenuhi. Intoleransinya dia iya, kemudian dia sudah mempertanyakan masalah ideologi bangsa, apalagi dia menyalahkan orang lain, merasa paling benar, nah itu sudah, itulah barang itu. Jadi, tidak serta-merta bisa kita judgment bahwa yang ini adalah radikal, atau kalau sudah begini, pokoknya jangan lihat hanya atribusi. Yang harus kita lihat adalah secara kompleks dari segala lini dari ciri-ciri. Itu aja, Mas. Baik, terima kasih Pak Dijek atas jawabannya dari pertanyaan Pak Radika. Yang kedua, untuk Bang Jack mungkin bisa langsung menyampaikan jawabannya. Apakah sudah tahu tadi pertanyaannya Bang Jack? Apa mau saya ulangi pertanyaannya? Boleh. Iya, jadi pertanyaannya yang ditanyakan oleh Pak Radika atas kebijakan yang ingin dilakukan, apakah nantinya STIH Iblam dinyatakan intoleransi jika melakukan peraturan tidak bolehnya mahasiswa atau pekerja atau pegawai yang menggunakan celana cingkrang atau berjenggot dan menggunakan cadar dan lain sebagainya, begitu. Begitu ya Mas Radika ya, pertanyaan kurang lebih? Kurang lebih seperti itu untuk gambaran awal. Iya, baik Bang Jack bisa dijawab untuk pertanyaannya. Ya kalau pada dasarnya sih ya, tinggal tergantung dari institusinya sendiri ya, baik dari kampus Iblam ataupun dari pemerintahan yang lain, kantor pemerintahan yang lain. Kalau andai kata memang itu kan udah peraturannya dari perguruan tinggi tersebut, bukannya masalah intoleran atau enggak. Semuanya itu kan tergantung dari manusianya, bukan masalah dari pakaiannya. Kalau menurut gue sih gitu, sama aja seperti gue di reserse. Di gue di reserse itu pakaian bebas. Ada boleh pakai celana cingkrang, boleh berjenggot, boleh semuanya. Yang penting kan satu, itu tadi. Yang penting, yaitu intoleran. Tidak boleh intoleran. Kita bebas. Yang penting jangan sampai kita, yaitu tadi, memberikan pemahaman-pemahaman yang salah sama orang. Gitu. Merasa benar sendiri. Ya kalau gue sih nggak jadi masalah ya. Tinggal tergantung dari ininya sendiri, perguruan tingginya sendiri. Karena itu ada peraturan-peraturan mereka. Kita nggak bisa ikut campur. Gitu sih kalau gue sih. Oke, baik Bang Jack. Terima kasih atas jawabannya. Yang terakhir dari Bapak Amsori, langsung saja bisa dijawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Virus memang nggak bisa kelihatan. Ya. Kalau kita bicara terpapar, semua dari awal, jangankan BUMN tadi ya. Nah tadi extraordinary crime, saya setuju sama Bang Jack tadi ya, sama Bang Didik juga, komandan. Itu dari awal, jangankan masyarakat biasa,
Kalau tadi di tingkat polisi misalnya Babinkamtibmas, di tentara, di TNI ada Babinsa, di politik ada Kesbangpol gitu ya. Bahkan di Kemenak ada penyuluh agama, makanya ada sertifikasi ulama untuk dakwah-dakwah ya. Perlunya paham-paham tadi sampai di mana masjid-masjid musola ini sampai terpapar. Masalah kostum dulu Menteri Agama itu ya, komandan juga kronologi itu bicara di Aceh. Aceh itu memang menjalankan konun syariah Islam itu bercadar sebagainya. Tadi paham diri dan Tuhan itu. Ya, bukan berarti Aceh menjalankan konun sendiri akhirnya itu radikal, nanti tidak juga. Kali lagi adalah konsepsi, pola pikir ya, jiwa seseorang itu menjadi radikal atau tidak. Kalau tadi bicara Bang Jack ya, kalau bicara intel jatan ras ya, bahkan memang itu untuk berbaur ya, bahkan ada yang jadi pedagang atau apa aja kayak nyaru ya. Iya, betul. Kalau kalau untuk di polisi sendiri juga banyak yang ikut jamaah tablik ya, cana cingkrang banyak, banyak itu di masjid banyak. Masjid Akbar itu di Polda banyak polisi-polisi jenggotan sebagainya banyak. Bukan berarti mereka terpapar. Sekali lagi konsepsi, pola pikir, persepsi kita lah ya, yang menjadikan kita radikal atau tidak. Tapi yang pasti kalau Bang Jack radikal memang rada sedikit nakal, tapi sukses terus Bang Jack. Ya, Komandan Pak Didik, sukses, selamat selalu. Kalau bisa materi kita nih kita jadiin jurnal nih, cakep nih dari tadi ya kan. Ada, kalau mungkin Bang Jack mau kuliah S3 lagi tentang teroris, ambil tema itu tuh bagus tuh. Bukan bagiannya ya, Pak, I'm sorry, teroris udah bagian Komandan Idola. Bukan tuh, ya. Pak Baseball Didi. Ngeri, ngeri. Kalau kita mau bagiannya, ngeri, bagian, siap. Bagian kejahatan, makanya pas diundang begini nih webinar, masalah teroris, waduh, blank kita. Itu masalah kejahatan. Nah, kita nih jatah, nah, kejahatan dengan kekerasan. Nah, kalau bagian itu, kita paham deh. Kalau teroris, Komandan, siap. Saya tapi kurang ya, lebihnya Bang Jack luar biasa ya. Bisa luar biasa. Juga Bang Jack, ya. Bang Jack. Iya, masyaallah, masyaallah luar biasa beliau. Lanjut di S3 nanti kita inilah. Kuliah biar sama sama Dr. Radidik tuh. Ya, Pak Jenderal. Jangan-jangan Januari langsung jenderal tuh. Siap. Amin. Amin. Bocoran TR sih begitu bocorannya. Amin, amin. TR udah turun ini katanya. Oke, siapa tahu Pak mungkin. Siapa tahu Pak Didik nanti ke Polda Metro. Iya. Udah nyaman sama Boy Rafli. Siap. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Amsori atas jawabannya. Bagaimana untuk Bapak Radika Usai ini? Apakah sudah ketiga narasumber kita sudah bisa menjawab atas pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan? Ya, siap. Terima kasih Mas Jovi sudah saling melengkapi nih antara Bang Jack, Pak Sori, dan Pak Jenderal. Ya, kita tunggu deh Pak. Bang Jack ini untuk kuliah di S3 Iblan. Nah, insya Allah Iblan ini tahun depan sudah ada S3 ini Pak. Iya. Kita S-Kemong aja, S-Kemong. Oke, baik. Sebelum saya tutup, mungkin untuk seluruh para hadirin bisa menyalakan kameranya atau di on kamera karena ada sesi dokumentasi yang akan dilakukan. Operator bisa dibantu hitungannya. Ada tiga slide ya. Slide satu, nanti mungkin operator bisa mic-nya dinyalakan, dibantu hitungannya. Slide pertama siap. 1, 2, 3. Tahan. Lanjut ke slide kedua, siap. Silakan dinyalakan kameranya Bapak Ibu yang masih online. Semuanya. Oke, slide kedua ya. 1, 2, 3. Tahan. Lanjut slide ketiga, silakan Bapak Ibu menyalakan kameranya. Oke, slide tiga, 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Baik, terima kasih Mbak Devi atas bantuan tangkapan layanan untuk dokumentasi.
Tuntaslah sudah kita mengikuti webinar alumni TOK Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM pada kali ini dengan tema pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di lingkungan kampus yang sudah kita bahas bersama ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa, yang tentunya sudah dapat menjawab apa langkah-langkah atau upaya kampus khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM beserta stakeholder terkait termasuk keluarga alumni dalam mencegah masuknya paham dan tindakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di lingkungan kampus. Saya dan segenap tim yang bertugas memohon maaf kepada seluruh hadirin dan para narasumber apabila ada salah kata dan yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, jadikanlah perbedaan sebagai kekuatan NKRI dan bukan menjadi sebuah pertentangan dan pertikaian. Saya Jovian Nugroho dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses terus. Terima kasih, terima kasih. Jenderal, Pak Didik, Pak Bang Jack, sukses terus. Semua, sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.